Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mula majlis, seperti biasa kita baca Fatihah dulu. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita akan pergi slot yang kedua. Jadi saya rasa saya tak perlulah mukadimah kot. Kita dah kenal dah kan. Cuma saya nak menambahkan lagi keakraban di antara kita. Yang pertamanya saya nak meraihkan juga dululah tetamu-tetamu syurga yang ada di depan ni. Pertamanya yang sedia makruf, warga USIM lah kan, Fakulti Perubatan Sains Kesihatan. Jadi setakat ni saya rasa walaupun yang dah kenal, makruf lah perangai saya macam mana. Jadi tak apa-apa siqah. Yang kedua, sebab yang apa, adik-adik yang yang saya tak ngajar, walaupun macam mana pun masih lagi kenal. Jadi saya tak hirau sangat. Dan saya rasa dia orang faham dengan keadaan saya yang sebegini kan. Tapi dalam masa yang sama saya raikan juga kedatangan pertama pada Kolej Kejururawatan Melaka, Hospital Kemamang, UniKL Mestek, Vision College Kelana Jaya, Klinik Pergigian Selangau, Sibu, Sarawak, Auk, Graduan Universiti Mansurah, Mesir. Mesir ni. Mesir macam tu kan, nak kahwin. Mana Mesir? Macam ni pula . Mesir dia tahulah bunyi tu. Kemudian KPJ Healthcare University College, Politeknik Ibrahim Sultan Johor, UITM Sungai Buloh, dan akhir sekali lagi lah warga USIM. Yang di depan saya ni banyak pensyarah ni, semua cikgu-cikgu saya ni. Cuma saya tak dapat sijil kedoktoran sebab tak cukup tinggi. Okey, baik. Walau macam mana pun saya cuba untuk kita ni dalam kita mencari ilmu Allah Subhanahu taala, al-ilmu nurun. Kita cuba buat yang terbaik. Macam saya kata, di sana banyak lagi ruang kekurangan daripada saya. Tapi hari ini saya cuba bantu yang terbaik. Andainya kalau ada perkara-perkara yang nak tanya, saya cuba jawab yang terbaik. Dan kalau boleh kemesraan kita ni kita cubalah. Sebab dalam matlamat kita satu je. Kalau boleh kita cuba mencari kesempurnaan dalam ibadah. Jadi kalau ada kekurangan di sana, saya minta maaf lah daripada awal. Dan kalau tuan-tuan masih lagi nampak saya macam Raja Bomoh, sekejap lagi saya buka lah ni. Okay. Baik, jadi sebelum tu saya nak bagi tahu dulu untuk praktikal ni, gagap. Praktikal ni saya ada pembantu lah yang akan membantu daripada atas dan juga di bawah. Andai kata kalau ada benda nak tanya, Fesi ni memang ada. Bagi tahu saja. Macam tekan flight tu kan. Air mini dia. Contoh kan. Kalau ada tanya saja. Cuma kami buat dua, ada laki dan ada perempuan. Mungkin perempuan dia takut ataupun segan nak tanya pada laki, ada juga Fesi yang perempuan lah. Boleh tanya. Kalau tak sampai, boleh bawa ke sini. Nanti kokpit akan cuba bagi yang terbaik. Dan dia berbeza lah. Tapi walau macam mana pun matlamatnya sama. Macam saya ada kawan, ceritalah sikit kan, sebab kenyang lagi kan sembang Jumaat, puas tidur. Jadi bagi sikit untuk keringanan, ruhsah untuk berehat ni. Saya ada kawan seorang pernah naik kapal terbang pertama kali. Tapi bukan saya lah, kawan saya pakai blazer, songkok. Tapi bila naik pramugari tu, tanya dia, tea or coffee? Yes. Jadi pramugari itu sampai hari ini tertanya-tanya, adakah nak campur ke? Tea or coffee? Yes. Okey. Baik, sebelum kita mula ni, saya rasa boleh tak kita kita relax sekejap, zikir sekejap je, tak lama. Bila kita berzikir tu, insya-Allah terus dah nak sampai pukul 5. Kan? Berzikir sikit je kalau boleh. Untuk mencari ruang untuk kita. Kadang-kadang mencari ilmu tu banyak benda kita nak fikir. Kadang-kadang datang tak boleh nak tumpu. Banyak benda kan, nak call, miss call, WhatsApp, macam-macam.
Jadi kita cuba dulu dalam ruang ni, moga-moga dalam kita mencari ilmu Allah SWT ni kita dapat manfaat, walaupun sikit kita dapat manfaat. Boleh tak bilik 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 kaca kuat sikit echo? Bukan echo ni, echo suara. Kan? Kita zikirlah sama-sama. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan echo dah, echo ni. Allah. Okey. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukuplah untuk seketika, nampak macam dah insaf. Okey. Okey, baik. Moga-moga dengan zikir ni kita dapat, sebab kadang-kadang zikir ni perlu juga. Terima kasih Abang Sound, cantik, terbaik, Bobo Boy. Okey. Jadi untuk seterusnya kita akan buat peringkat yang pertama, iaitu mana tadi? Peringkat yang pertama bab wuduk Jadi untuk yang kali ini saya ada pembantu saya lah daripada segi sudut fesi ni, ada bantu saya daripada atas sampailah ke bawah tu. Antaranya yang bantu saya ni Dr. Hafiz, Dr. Mikdad, Dr. Fatimah, Atikah, Hidayah, Kamal dan kita punya model hari ni Haziq Oh, tengok handsome bro. Okey. Jadi insyaAllah kita beri sedikit ruang, kalau di sana ada apa-apa yang nak ditanya boleh bantu. Jadi untuk pertamanya kita pergi dulu dalam peringkat yang pertama, bab wuduk. Okey, baik. Jadi bab wuduk ni macam saya katakan tadi, kalau boleh kita menggunakan spray. Boleh kalau fesi, mana fesi? Cantik. Fesi saya tak nak fesi yang jin sebab tak nampak yang orang. Alih, boleh. Fesi ada kat sekitar ni, boleh ambil. Ni pun boleh guna. Okey, fesi boleh ambil seorang satu. Untuk spray ni. Jadi yang pertama kita nak tunjuk cara kita nak berwuduk, masih lagi dalam dalam lingkungan boleh menggunakan air. Ini kadar yang boleh menggunakan air lagi. Sebab ada pesakit yang dia sakit dalam, kadang-kadang dia rasa sakit kat dalam, luar tak ada apa-apa, cuma dia tak mampu untuk pergi ke tempat wuduk lah, ke surau atau ke mana. Jadi di tempat masing-masing. Jadi boleh menggunakan spray. Boleh tunjuk, ni Dr. Hafiz boleh tunjuk, gunakan spray.
Ha, spray ni eh. Dan spray ni kalau boleh pakai yang spray ni pakai yang dia kembang. Ha, jangan yang tak nak level tu, level 1, level 7 kembang. Dan pastikan air ni air mutlak. Kalau air tambah 100 tak berapa sesuai dan tak sesuai lah. 100 plus. Ha, itu tak sesuai. Ustaz pakai juga sebab dia denggi. Ha, contoh riset tadi kan. Tak boleh. Melainkan air mutlak. Senang je. Okey, tak apa-apa lawak. Okey. Okey, baik. Jadi kita menggunakan spray ni. Peringkat yang pertama, andai kata dia mampu, dia boleh spray sendiri. Jadi untuk yang peringkat pertama ni, model boleh spray sendiri dan fesi boleh tunjuk spray sendiri. Spray ke contoh kalau dekat muka, dia niat kat muka, spray kat muka. Spray? niat spray. Ini model yang CD ni. Kalau nak sign, sekarang. Tolong. Kalau niat dia spray sendiri. Remo habis sikit tak apalah. Dia spray. Spray. Allah baik eh. Spray lah. Spray maksudnya spray ni. Yang penting bila spray air kena ngalir. Air ngalir antara syarat sah wuduk. Saya mencari kesempurnaan ya. Kadang-kadang kalau spray, saya terpaksa buka baju. Baru tak jadi. Contoh Okey. Saya bagi contoh dulu. Kalau nampak ada basah kat antara celah-celah tu, buat tak tahu je. Kat ketiak tu kadang-kadang basah. Okey, baik. Okey, kalau spray macam ni kan. Kalau dia kan. Dia spray macam tu sebenarnya tak berapa sesuai. Dia kena biar nampak air tu mengalir. Bila tuan-tuan ngalir, sapu je terus. Bila sapu tunggu panas nanti insya-Allah. Itu minyak gamat. Sapu, bila sapu tu nampak dia mengalir baru kita lap. Sebab kadang-kadang kaedah pakai ni dia lain. Kalau air paip, air paip lain. Air paip kita kat Malaysia ni, air paip bila buka air paip, orang Malaysia dia suka buka. Buka. Bau dia apa benda dia nak buat cabut bau dia apa. Tunggu. Kau macam mana? Dia biar aje. Orang Malaysia dia suka macam tu. Sebab air dia banyak. Kalau boleh nak menggunakan air biasa kita dah guna kan. Kadang-kadang bila kita pun bila ambil wuduk pun kebiasaan kita suka ambil yang daripada atas. Maksudnya kalau dia suka gunakan siku. Kadang-kadang takut tak kena sebab dia tak sapu. Guna okey. Taekwondo. Guna. Sini kaki pocok-pocok. Macam ni. Tinggal. Kan? Jadi kesempurnaan tu agak kurang lah. Kesian dia. Jadi kena jaga. Kalau macam ni kita terus ambil yang terbaik. Di sana kurang, di sini kita cuba buat yang termampu. Di sana kurang sebab kita tak mampu nak pergi dekat ambil air semayang, wuduk apa semua. Jadi kadang-kadang pembaziran saya rasa memang akan ada kalau ambil dekat tu. Kalau orang tak berjaga. Kalau kat sini confirm lah dia takkan membazir. Tu dah dapat dah kelebihan kat situ. Jadi benda-benda begitu kena ambil nilai. Jadi kalau sapu tu kalau boleh dia mampu, pastikan air tu mengalir. Boleh? Boleh ke tak? Okey. Pastikan air tu, yang penting dia mengalir. Mengalir kemudian sapulah. Andai kata kemampuan dia terbatas, barulah kita minta tolong. Sama ada waris yang terdekat, itu adalah lebih baik. Kalau laki dengan perempuan mahram nanti benda tu mudah. Kalau dia contoh biasa kalau dekat hospital ni jururawat kan. Jadi agak terbatas kalau lelaki. Ada orang cakap dengan saya boleh tak pakai sapu tangan. Boleh lah kalau lelaki sakit jururawat perempuan. Boleh. Tapi daripada segi minta maaf kenaikan nafsu tu jadi lain. Nafsu agak bahaya dengan kita. Tu terang saya kata. Sebab kadang-kadang jururawat banyak, boleh tak saya nak ambil yang belakang? Jururawat belakang. Depan dah kahwin. Contoh, situ dah jadi masalah dah. Masalah yang lebih besar. Jadi kalau boleh waris yang terdekat, itu sebab tu kena main peranan. Sebab kita bantu orang, tuan-tuan bantu orang manja abil hasanati falahu asyur amsalia, tuan-tuan bantu orang untuk Allah alamak. Syurga. Kan? Kadang-kadang kita jadi bantu orang tu dah terbaik dah tu. Jadi kalau boleh kesesuaian apa ni yang penting sekali waris, yang kedua jururawat yang nak membantu tu begitulah. Jadi kalau laki dengan jururawat laki dengan sakit laki contoh macam inilah. Kalau kita cuba dengan muka. Nampak ukhuwah anak aku fi Islam. Saya buka baju ni macam budak tahun 1 FSK. Muda sikit. Macam tu contoh. Maksudnya yang niat ni lah. Jangan niat yang kawan ni. Saya niat sebenarnya kena orang taklah. Yang ni biar je. Atas sikit bawah. Tak jadi lah.
Maksudnya yang din, yang orang berkenaan. Kalau tangan, contoh tangan, ya. Kalau kanan dulu. Okey. Macam tu. Lemak kena debu. Kalau boleh yang pesakit mampu, kalau pesakit mampu, pesakit gosok. Kalau dia tak mampu, dah tak boleh nak buat apa, yang kawan berbantu. Okey. Doktor macam nak tanya. Boleh, tapi lebih sesuai kalau kita terus shoot dekat dia punya muka, lebih senang. Shoot eh? Mungkin adalah lebih baiklah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kalau seperti kalau kita dah pastikan kita punya ni dah memang bersih, okey. Kalau ni apa nama, apa dia kari baiknya? Jadi kalau nak ni pun bersih tak apa, tak ada masalah. Tapi yang terbaik kita terus pancar dekat pancar, sembuh dekat sakit. So air clear eh? Maksudnya daripada segi ambil wuduk dengan sempurna seorang ataupun memerlukan bantuan orang lain, itu dah selesai. Kalau boleh dalam keadaan sakit ni sekali tak apa, janji tempat tu semua kena. Yang kata tiga kali kita ambil sunnah. Sebab kadang-kadang bila kita minta bantuan orang, waris kita tak apa. Takut kalau orang yang tak bukan waris kita, kita bimbang ni. Janji kalau waris kita, kalau kita kata tiga kali lah, kalau anak dengan mak, tiga kali lah, tak ada masalah lah. Kalau yang bukan kita punya waris, takut bimbang, sekali pun tak apa. Macam tiga kali, memang kalau boleh kita rebut lah sunnah Nabi SAW. Cuma masalah kita ni kadang-kadang bila berlaku, contoh dekat Jaya, dekat supermarket, ataupun yang bila kita dah lewat untuk sembahyang, masa itulah kita nak ambil sunnah. Situ kena jaga-jaga. Contoh kalau dia dah lewat, dah maghrib nak masuk isyak, lagi 5 minit nak masuk isyak, orang beratur sebab sembahyang penuh. Tempat sembahyang kecil kan. Kadang bila dah ambil wuduk 3 kali, ambil lama 1. Siap orang belakang. Memang orang belakang standby nak sepak je. Jadi ikut kesesuaian. Kalau dah tak berapa sesuai, sekali cukup. Macam tadi peringkat orang sakit, kalau waris tak ada masalah. Tapi kalau jururawat pun baik, tak ada masalah, silakan. Boleh. Okey. Kalau itu saya kata. Andai kata kalau yang daripada awal tadi bagus doktor bagi tahu, maksudnya kalau boleh pastikan yang nak basuh tu tangan dia bersih lah. Yang membantu tu. Yang membantu tangan dia bersih lah. Pastikan tangan dia bersih. Maksudnya? Oh, yang spray tu, tangan yang nak spray kat sini tu. Okey. Okey. Betul juga cakap doktor. Sebab bacaan saya terus pastikan tangan tu bersih lah. Anda kata tangan dia dah bersih dan dia spray je kawan pun tak apa. Tapi macam doktor kata lebih baik kalau nak spray pun tak ada masalah. Tapi pastikan yang nak membantu tu dia mesti taharah tu dalam keadaan yang suci. Dia mesti bersih lah. Macam kalau dia terus bantu dia spray, dia terus lap je, takut-takut perkara sebelum ni takut dekat dia punya kawasan tangan dia tu tak bersih. Macam doktor kata bagus. Saya tambahkan, kalau boleh pastikan bersih. Dan kalau dia nak ni pun spray pun tak ada masalah. Yang penting air yang melekat dekat pesakit tu, yang dia kena mengalir. Yang membantu pun kena mengalir. Takut-takut kalau ada orang spray, dia spray tu kan, takut dia punya sembuh tu, takut tak semua kena. Okey. Boleh. Okey, tayamum saya masuk kejap lagi. Okey. Kalau boleh, sebab sekarang ni dia ada khilaf. Memang betul lah, bila nak kata yang air tangan tu, sapu bila angkat dia jadi mustakman, sebenarnya memang pun. Tapi benda tu macam-macam benda. Sebab ada hadis yang mengatakan, contoh kalau air wuduk Nabi kan, bila jatuh tu kan, itu pun boleh ambil semayang. Jadi sebenarnya air wuduk tu, kalau boleh, memang kita tak boleh angkat. Bila kita angkat tu, dia dah jadi mustakman. Sapu tu selagi mana boleh sapu, kita sapu. Jangan angkat. Dibimbangi. Sebab bila angkat tu memang dikhuatiri. Sebab Syafi'i ni dia detail. Dikhuatiri takut bila kita main macam tu, takut kesempurnaan mengalir yang bila kita sapu tu dia tak sama. Yang pastinya sebab tu saya kata daripada awal, bila kita sembuh tu dah nampak percaya mengalir tu, okey.
Sebab kadang-kadang ada orang dia spray-spray, dia macam, yelah ada orang dia tak biasa sapu kan, kadang jenis ada orang macam tu. Sebab tu kalau bila ambil wuduk, air yang sempurna, paip air tu kalau boleh biar air tu mengalir dan kita sapu. Dan bila air jatuh sini, lebih yang kat siku tu tak apa. Kalau macam ni, takut kita bimbang, ngam-ngam je. Ngam-ngam pun kadang-kadang takut tak sampai, salah tu. Ha, jadi kalau boleh kita cuba mencari kesempurnaan. Okey, itu air ni, kita tak masuk tayamum mungkin ni. Boleh? Okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya, kalau waris itu suami ataupun isteri? Terima kasih soalan. Syafi'i dia ada batas lah. Tak boleh lah. Sebab saya baru ni ada buat rusuh solat juga kat Langkawi. Dia soalan yang sama. Saya orang pelih. Terpulang masing-masing. Saya tak boleh nak kata apa. Kalau dia ikut mazhab apa, sebab dia kata saya orang pelih. Tak apalah. Jadi kalau Syafi'i, suami isteri memang tak boleh lah. Kalau nak juga, saya nak juga isteri. Loving, as long as you love me. Sarung tangan. Boleh. Sarung tangan eh. Okey. Jadi sebab tu saya kata, sebab kita belajar, saya menghormati semua orang apa yang ditaklidkan, yang dia ambil mazhab, saya menghormati. Tapi kalau tanya saya, Syafi'i, tak boleh. Kalau nak juga, sarung tangan. Okey. Ada. Kita tak ada sesi soal jawab lah, dia terus tanya lah kan, senang. Okey. Kalau tak ada, habis wuduk, saya dah selesai ni. Tak ada apa-apa, saya nak balik ni. Kalau tak ada, kita pergi tayamum. Okey, selesai eh. Okey, baik. Untuk tayamum, saya kira kan wuduk selesai. Okey, daripada segi tayamum pula, inilah kita nak praktik untuk hari ini. Baik, tayamum. Okey, alat bertayamum antara talkum, budak talkum pun, dan debu. Debu tu ada, boleh tak Fisi tunjuk? Kalau ada orang tak pernah tengok, ada tak? Tunjuk. Boleh lah kalau nak rasa-rasa. Sebab kalau ikutkan, kita boleh praktikal untuk semua orang buat. Tapi atas kawasan ni, sebab kadang-kadang takut debu kan, takut kotor, kita pun kena jaga jugalah. Jadi agak terhad lah. Kalau nak buat juga, nanti buat di rumah. Kalau nak buat juga sikit untuk kita buat ni tanpa debu, boleh lah, boleh buat. Okey. Boleh ya? Tu antara debu, kalau nak rasa, itulah debu dia yang kita gunakan untuk bertayamum. Baik, jadi untuk bertayamum, kalau kita ada yang pack tu, maksudnya kita letak dekat sini. Kalau ada talam tu, kita letak. Ke talam ni kan? Boleh tunjuk? Ini talam. Kita letak. Cuma kalau kita belajar sekolah rendah, kalau tak silap lah, dulu saya belajar sekolah rendah, dia kena ada dua tempat. Satu untuk muka dengan satu untuk tangan. Kan kita belajar, dia memang lagi detail. Tak apa, sekolah itu pun tak salah. Cuma saya nak bagi tahu, kalau kita letak, contoh Dr. Fil, ini okey. Contoh letak, kalau kita letak tangan, okey, kita letak dulu. Okey, letak. Okey, letak, letak. Okey, angkat. Yang lebih tu boleh guna ke tak? Itu boleh guna. Sebab saya faham masa saya sekolah rendah, kenapa ada dua? Kalau dia dah letak, dia angkat, yang tu tak boleh guna. Bukan. Yang telah digunakan, yang lekat dekat kita punya ni. Jadi yang tu masih boleh digunakan. Sebab saya dulu faham masa kecil, dia ada dua tempat, angkat, letak, muka selesai, angkat, letak, tangan selesai, buang sebab dah digunakan. Sebenarnya yang dah digunakan mana? Kat tangan. Sebab sekarang tu dia ada buat, saya baru pergi ada satu bagus dia punya tu, dia ada buka terus, jadi dia letak antara yang tu macam bandage tu dia punya ni. Jadi dia boleh guna sehingga 300 kali solat. Dia angkat letak je lah. Dia boleh gunakan. Dia tulis kat situ boleh valid sampai 300 kali solat. Dia pernah buat lah kot. Tapi kiraannya agak mudah lah dia buat begitu. Cuma bila kita angkat benda tu, larikan sikit. Kalau kita angkat terletak, tu ya, tak boleh guna. Jadi bila kita angkat terus letak. Bila kita letak terus angkat. Okey. Saya pergi satu-satu ya. Okey. Macam mana nak letak pula? Okey, letak. Dia tak ada ni. Yang kata. Okey, letak. Letak yang ni. Ni macam mana? Macam ni ke, tutup ke?
buka ke sini ke. Ha, jadi cara untuk kita meletak ialah bukakan kita punya ni. Sekarang yang mampu buka, letak. Ha, buka, angkat ni, angkat, buka, letak. Macam itulah. Eh? Ha, itu cara dia. Letak, angkat. Jadi bila kita letak, kita angkat, terus bawa kat. Ha. Larikan daripada tu, terus je. Ha. Jangan angkat macam ada je, macam ada je. Angkat terus je lah. Sebab tu manusia ni, kita kadang-kadang kita was-was. Kalau orang pakai ihram kan, dia kata, bila ihram, macam orang lelaki, bila dia bangun pada tidur, jangan tengok dah dekat bantal tu, ada rambut ke tak. Maka kalau tengok, terus je. Sebab kita kena yakin. Yakin je lah kalau nak ikut satu-satu, macam ada, tak sedang. Haa kan, sebab tu kadang-kadang ada orang dia was-was, semayang isyak 70 kali. Kan, Allah, Assalamualaikum Allah. Macam tak ambil wuduk tadi. Haa, dia memang macam tu. Bila tak ambil wuduk, dia layan was-was tu, semayang balik. Sebab tu kalau kadang-kadang kita tengok ada orang ambil wuduk, dia buka baju kan, habis basah, bau dia rasa sempurna. Hmm, sempurna. Kadang-kadang sampai je, tapi dah ada perasaan tu. Jadi kalau nak hilangkan perasaan was-was, jangan layan. Tuan-tuan dah ambil dah, dah ambil dah wuduk, ambil. Lepas tu bila semayang tu rasa, jangan layan. Kalau layan, memang kita akan buat balik sampai bila-bila. Ha, itu bak was-was. Okey, jadi Allah maksian kawan ni. Eh. Ha, jadi bila angkat, okey, bila dah angkat, tepuk. Tepuk tu ketuk eh. Ha, dia ada pelbagai cara je lah. Tapi kalau ikut sunnah Nabi SAW, dia angkat, ketuk dua kali. Ha, sebab ada mengikut, tak silap saya, oh tak ingat, takut saya salah. Masalah ni. Daripada Ammar bin Yasir, daripada Nabi SAW, dia melihat Nabi buat dua cara. Pertama Nabi ketuk, kedua Nabi tiup. Ha, jadi dalam kaedah ketuk ni, kalau dua kali, Syafi'i, Al-Auza'i, Imam Malik dan sebahagian ulama Hanafi dan Hambali, dia sokong untuk tepuk yang dua kali. Sebab dia dapat sunnah Nabi. Dan kalau tepuk sekali, Imam Hanafi dengan mazhab Zahiri dan ahli hadis, dia ambil sekali. Dia ketuk sekali je. Dia angkat, dia ketuk sekali. Tapi kalau ikut cara Nabi SAW, angkat, dia ketuk dua kali. Boleh? Kalau kita angkat, tepuk. Makruh tu. Jadi nak ambil ikut macam mana sunnah Nabi SAW, angkat. Sebab Ammar bin Yasir menceritakan, dia tengok macam Nabi buat. Pertama Nabi ketuk, kedua Nabi tiup. Tiup tu banyak khilaf lah, kata tiup selembut sutera, macam-macam lah. Tapi Nabi tiup, kaedah yang paling mudah, ulama kias ambil ketuk dua kali, kita dapat sunnah. Saya nak dua, sila. Saya nak satu, sila. Saya nak banyak-banyak, itu dah jadi makruh. Kita ambil lah antara dua ataupun satu. Angkat, ketuk sekali ataupun dua. Tapi yang paling baik, dua. Boleh? Ha, angkat, dua kali. Tempat lain lah. Jangan tempat ke atas je. Angkat, tepuk. Bila tepuk tu boleh. Tapi nak buat yang seterusnya tak boleh dah kat kawasan tu. Ha, itu barulah dikira sebagai mustakmal. Okey. Angkat . Okey, selesai. Okey, bila angkat, yang untuk kali pertama. Sebab tadi saya ada dengar orang kata, kalau kaki, macam mana nak tanya muka kaki? Ha, tu saya kata daripada awal. Ni apa ni? Ni rukun tayamum, muka dengan tangan je. Nak kata kalau dia ada masalah kat kaki, dia istibahah menggantikan muka dengan tangan saja, walaupun kaki dia berbalut. Ha, nanti saya akan ceritakan macam mana sudut daripada segi pencampuran. Cuma saya nak bagi tahu, kalau kaki dia masalah, kena orang panggil jabirah. Jabirah ni ada menghalang dia tu pakai benda tu. Muka dengan tangannya, walaupun kaki dia tak boleh kenai. Tu kena faham tayamum. Sebab tu tayamum muka dengan tangan je. Okey, boleh. Okey, tayamum, okey muka sian. Sorry bro. Okey, baik. Muka. Okey, letak muka ni kaedahnya daripada Dr. Tafi boleh tunjuk. Daripada mula-mula, tak ada basah, basah, tak basah. Okey. Daripada mula-mula ni. Ha, situ. Ha, daripada atas. Ha, mula-mula ni rambut ni. Kita tak. Tak apa, boleh try. Oh, perempuan ada pakai ni . Nanti lari-lari. Nanti lari dia punya. Ha. Tak apa, kalau lari boleh tiup. Dia center balik. Saya buka songkok panas.
Oh, saja saya panas, banyak dosa. Okey. Ha, jadi situ kawasan tu kita letak, kemudian boleh. Okey, letak boleh. Okey, ikut menghala ke pipi, ke pipi, masuk pipi, kena lesen pipi apa semua. Habiskan kat hidung. Saya bagi contoh macam ni. Habis kat hidung. Ha, kita buat bawah. Daripada atas lah. Ha, daripada atas ni kita letak. Sapu ini kita tutup, habis kat hidung. Ada orang kata boleh tak daripada bawah? Sebenarnya bila bermula pada bawah, masalah. Bila orang was-was memang problem. Sebab bawah nak tolak ke atas masalah. Nak-nak lagi kalau ada jerawat batu. Oh, tu. Ha, susah. Jadi lebih di atas ni lebih senang, lebih memudahkan kita habis sampai ke hidung. Sebab kita kena ingat listibahah. Sebab nak betul-betul kita nak fokus betul-betul, memanglah. Bahkan kalau kawan yang membantu orang yang untuk tayamum, lagilah. Tapi setakat mana kemampuan kita? Allah kata fattaqullah, ulang banyak kali dah ni, fattaqullah hamastata'tu. Buatlah yang terbaik. Cerita sekarang ni kita nak berhadapan hari ni sebab nak menunjukkan mudahnya kita. Janganlah nampak benda tu terlalu susah. Bila orang nampak tayamum dengan cari debu apa payah, orang terus tinggal. Jadi letak sapu pun biasa je, jangan tekan. Ada orang macam takut tak kena kan, dia tekan. Tekan. Cabut habis semua janggut. Ha kan. Mata tutuplah. Kalau sapu mata malas buka, macam tu tutuplah. Bila tutup tu habis, tutup habis. Ustaz, janggut dengan misai. Sapu je habis. Tak payah menyelati, tak payah. Sapu je. Istibahah, dia menggantikan. Ada memang bermacam-macam cara, tapi kita ambil, saya baca, saya rujuk yang paling mudah. Daripada atas kita ambil yang paling mudah, kita sapu. Daripada atas ni turun ke bawah pipi sampai pergi ke hidung. Boleh. Sapu biasalah, ada orang kadang-kadang disapu. Buang jin tu. Jadi sapu biasa je. Pastinya dekat muka untuk pertama. Jadi niat tu kat mana? Masa kita mula sapu tu, niat untuk tayamum. Kalau orang dalam keadaan hadas, mula-mula dia kena bertayamum untuk mandi hadas dulu. Nawaitu at-tayamuma listibahah ghusla, mandi. Kalau dia tak hafal tayamum untuk mandi hadas, selesailah. Okey? Boleh. Selesai untuk muka. Dan yang kedua, untuk tangan. Okey, tangan letak lagi. Tangan macam biasa juga, kita letak, kemudian kita angkat, lepas tu kita tepuk dua kali. Okey. Cuma sapu pergelangan tangan. Pergelangan tangan ni ada khilaf sikit. Tak silap saya, Hanafi dengan Maliki dia khilaf. Kalau boleh tangan ni sapu dekat pergelangan tangan je. Macam tadi sebab dia berdasarkan surah Maidah, tangan kamu. Jadi dia dikategorikan sebagai pergelangan tangan je. Tapi mazhab Syafi'i mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke siku. Macam mana kita nak buat daripada ni sampai ke siku? Okey, Dr. Hafiz boleh tunjuk. Mula-mula kita bermula dengan peperut jari. Peperut ke? Perut jari. Perut jari kan? Perut jari. Boleh tunjuk. Fesi pun boleh tunjuk nanti. Perut jari sapu. Sapu sini. Masa dah nak sampai kat siku tu, sama ada tangan kanan kita pusing ataupun tangan kiri kita pusing. Kalau dua-dua pusing, tempat yang sama. Tu kena jaga. Dia dah semangat. Tempat yang sama. Mana sini? Sebab tu kena jaga antara tangan kiri atau tangan kanan. Kalau tangan kanan kita pusing, saya buat tangan kanan pusing. Tangan kanan pusing. Biar aje. Ini biar aje. Ngada-ngada lah ikut. Ni tangan ni. Ini biar. Dan apa cerita yang ibu jari ni? Ibu jari ni biar. InsyaAllah dia akan sampai juga ke ibu jari. Jangan takut. Sapu je dulu sini. Sapu je dulu sini. Sebab ada orang juga terus tutup je kan. Dia sapu je kan, tak masalah. Tapi kita ambil yang lebih, kita nampak okey, clear untuk semua. Kita sapu sini. Sini. Kalau tangan kanan pusing, beginilah. Kalau tangan kiri pusing, beginilah. Di sini. Kan. Tapi kalau ada orang dia gaut, payah sikit lah. Gaut. Gaut kat sini kan. Sini payah. Kalau tangan kanan pusing, macam ni. Jadi habisnya kat sini. Habisnya kat sini. Tu yang saya kata abaikan dulu yang ibu jari kanan. Maksudnya begini. Sapu kat atas, habis sini.
Jangan habis ini. Habis ini, ini nak guna hak tangan kiri. Ha, boleh. Ha, dan ini sebenarnya pada awal dia dah letak. Maksudnya sapu sini, pusing, habis ini. Okey. Saya ambil yang tangan kanan pusing dulu. Macam ni. Pusing, tangan kanan pusing. Ha, habis ini. Ha, dia maksudnya kalau tangan kanan pusing, yang ni tak gerak, yang ni jelah. Mula-mula belakang, kemudian atas. Habis sini. Kalau tuan-tuan habis sini, habis dah ni nak bertayamum. Sebab tu kena pergi sini. Masuk diuk. NKVE, masuk diuk. Ha. Saya kena buat macam tu, kalau tidak ngantuk kan. Dengan londeh lagi seluar payah. Okey, ha? Jadi buat macam ni. Ha, boleh eh? Ha. Ha, jangan lucu. Kalau lucu saya tahu semua lari. Kamera-kamera sekali lagi. Maintain kamera. Oh, okey. Ha. Ha. Ha, okey. Kalau celah pun sebenarnya kalau ikut ini pun celah ni pun okey. Ha, kalau kita buka sikit pun tak apa, kita sapu. Boleh. Okey. Boleh. Okey, okey, kanan selesai. Kanan selesai, pergi kiri. Sebab tu bila kita dah tepuk, bukan bila kita dah tepuk, kita angkat, kita sapu kanan, tepuk lagi untuk kiri. Tak. Kiri dah ada yang kat sini. Ha, boleh? Eh? Okey, maksudnya bila dah habis kanan, barulah kita pergi kiri. Ha, boleh? Habis kanan, habis kanan, barulah kita pergi kiri. Boleh? Habis kanan, kita kiri. Kiri pun sama. Cuma kiri di hujung, sapu sini. Dan akhirnya kita sapu. Ha, ni. Boleh? Ha, cuma yang kita ikut balik daripada awal. Sapu sini kanan. Pusing. Habis sini. Kemudian kiri. Pusing. Habis sini. Ha, betul, yang ni kita masuk je lah. Habis. Okey. Boleh eh? Yang penting tempat untuk sapuan tu kena. Lebihlah sikit siku tu. Boleh? Boleh? Ha. Saya tahu macam-macam cara yang boleh buat. Anak kulihal, saya cuba cari ruang yang terbaik. Inilah caranya. Andai kata di sana masih lagi ada cara yang terbaik, dipersilakan kalau ada lagi ruang tayamum. Tak ada masalah. Tapi kena tengoklah. Saya tayamum, okey, tayamum macam mana? Tayamum antara tangan dengan kaki. Ha, tu tak betul lah. Okey. Sebab ada juga tayamum muka diambil daripada sini. Ha, diambil, dia habis. Boleh juga. Tapi sini kadang-kadang takut bila dia sapu kat sini, atas ni tak kena. Ha, kan? Sebab tu elakkan supaya benda tu dia banyak sangat. Kalau boleh sekali je. Elakkan ni sebab dia boleh jadi timbul makruh. Masih lagi sah, tapi takut timbul makruh. Okey. Boleh. Jadi saya nak ulang balik daripada awal. Kalau boleh ikut ni, nanti tunjuk model ni. Daripada awal, muka, kemudian tangan. Tangan hujung selesai. Lepas tu nanti baru saya bagi tahu macam mana kalau percampuran tu berlaku. Okey. Daripada mula, daripada mula. Okey, tengok daripada mula. Sebab asalnya Fesi tu boleh buat letak kan. Kalau tak ni pun boleh tanya kat Fesi. Kalau ni tanya je. Kalau segan nak tanya saya, tanya Fesi. Okey, boleh tengoklah yang untuk pertamanya. Ketuk dua kali. Letak kat muka. Masa dah nak letak tu, nak sapu tu, niat terus. Niat untuk tayamum, untuk mengganti, mengharuskan solat. Kemudian sapu. Habis kan? Sapu tu maksudnya kenalah. Kadang-kadang ada orang disapu kan. Jadi apa ni? Dia tak ada buat apa-apa kan. Dia macam ni. Ha, kan, maksudnya sapulah terus. Dia bila sapu ni habis. Okey, boleh. Okey, itu muka. Kemudian ambil lagi, ketuk dua kali. Kemudian tangan kanan dulu. Ha, tangan kiri.
Ha, boleh dihabiskan situ. Sebab kadang-kadang ada tangan kanan, dia terus habis sini. Masalahnya kalau ada tangan sini, sini tak boleh ganggu. Sebab ni yang untuk kiri, untuk kiri pula. Ha, jadi tayamum dua tempat saja. Ustaz, kaki dia balut. Muka dengan tangan juga menggantikan. Kalau tuan-tuan nak tayamum juga, tayamum macam mana tangan buat tayamum kiri dengan kanan buat. Ha, buat. Okey. Boleh faham eh? Kena silap sikit, bolong des lah. Okey. Ha. Jadi benda tu kita kena tahu. Ha, eh, maksudnya kena kena tayamum muka dengan tangan. Cakap salah kan? Muka dengan tangan. Okey. Boleh faham? Jelas setakat ni. Okey, kalau kawan pula buat, okey cuba buat. Ha, Dr. Hafiz cuba bantu eh. Tu saya kata setakat mana yang dia mampu. Ha, kalau kawan pula buat, Dr. Hafiz cuba tunjuk. Ha? Mana mudah? Ha. Kalau nak buat daripada belakang pun boleh, tapi tengok keadaan lah. Sekarang ni Dr. Hafiz nak buat daripada belakang. Suspend. Eh, depan, daripada depan. Buat daripada depan. Ha, boleh tengok. Ha, boleh. Ha. Ha, setakat mana mampu. Kan janganlah kereta tak boleh juga, dia dah bawa, okay, kau tunggu bawah. Tak payahlah. Mana mampu. Janji dia terkena tayamum tu. Ha. Okay. Kemudian tangan. Ha, itu itu tangan kanan. Tangan kiri. Ha, setakat mana kemampuan. Sebab tu saya kata kalau bantu orang ni banyak kaedah, tapi kita membantu dia. Tuan-tuan, kalau nak betul-betul praktikal ke apa, saya kata daripada asal, tak payahlah tayamum, sembahyang, sembahyang duduk mahupun sembahyang isyarat mata. Kalau dia tak larat dah, susah. Jadi setakat mana kita mampu dan kita tahu tanggungjawab kita dengan Allah SWT. Macam ada orang cerita, contoh kalau bab hormat waktu, ada orang kata tak perlu hormat waktu dah sebab nanti kita qada sembahyang. Sekarang ni, kita kena hormat waktu sebab kita tahu sekarang fardu solat apa. Takkan kita langsung tak buat? Itu tanda hormat waktu. Dan hormat waktu tu ada rukhsah, ada ada pula ruang senang pada hormat waktu tu. Kalau dalam dia bawa kereta tu, masih lagi ada kesenangan. Tak perlu kita kena ikut betul-betul sembahyang. Tak. Macam tengah pegang steering, Allahu Akbar, sembahyang. Ha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bialamin. Tutuplah era. Ha, kan tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kerja lobak, kerja lobu, berhenti je. Ha, dengar tu, mana boleh. Ha, kan? Kita kena ikut, tahulah tertib dia. Carilah benda yang terbaik. Ha, boleh? Patient, okay. Assalamualaikum Ustaz. Kalau contoh kita buat kaunter orang kan, tapak tangan kita kena kenakan ke dekat orang, tapak tangan pesakit orang Soalan yang soalan yang cantik tapi tak faham. Oh, macam mana? Haa, okay. Haa, habiskan terus, ya. Oh, saya lupa, betul-betul dihabiskan yang untuk ni. Ha. Oh, saya lupa. Ha, kesilapan saya. Maksudnya kalau pesakit dia kena. Sebab pesakit dia tak ambil tayamum. Ha, betul, terima kasih, cantik soalan. Baik ada Dr. Hafiz, sesak aku. Okey. Tangan berbalut. Okey, saya akan cerita untuk pencampuran. Ha, nanti, tunggu. Apa, okey, cantik. Bagus. Itu menunjukkan kita dah nak nak cepat habis, cantik. Ha, okey. Jadi atas kemampuan, okey. Sorry, kalau nak tanya tak jumpa debu macam tu pakai macam ni. Okey. Tak tak jumpa debu. Sebab tu sekarang ni nombor satu, eh tak jumpa debu je. Maksudnya tak, tak ada debu macam specifically untuk macam tu punya purpose. Okey. Sekarang ni kalau dia sakit betul, contoh kita ikhtiar untuk pesakit ni kena air. Tapi dia tak boleh kena air. Dan kita cari debu, debu pun tak ada.
So sekarang ni setakat mana yang dia termampu, dia buat dulu untuk menggantikan solat. Nanti saya akan beritahu ruang-ruang. Sebab sekarang ni, kalau keadaan kita sekarang, kita masih lagi boleh mencari. Ha, macam air, nak tak nak kena cari juga. Kalau kata kalau tak ada, bukan masalah tak ada. Masalahnya ruang tu masih lagi kita kena berusaha. Kalau tak ada langsung, baru nanti ada sebab-sebab tertentu. Macam sakit, tak boleh kena air, apatah lagi tak boleh kena debu. Kalau orang tu dia terbakar, dia terbakar kan, dia sedar tapi dia terbakar, kebetulan melecur tu memang habis. Jadi setakat mana yang dia mampu, dan kita masih lagi cuba untuk membantu tutup aurat dia. Jangan terbuka habis. Walaupun dia tak boleh kena kain, hatta kain sekalipun, adakan ruang dia tu, dia masih lagi boleh solat. Ha, macam tadi kata, kalau tak ada debu lah, kalau tak ada debu sangat, ha, barulah kita boleh kita buat apa yang kita perlu. Tapi setakat ini untuk pencarian kita, baik air mahupun debu, masih lagi ada ruang lah. Kena usaha. Okey, satu lagi bagi Dr. Hafiz, ada orang petikaikan dinding. Dinding, debu di dinding. Debu-debu kota. Ha, okey. Tepuk kat dinding. Dia tepuk, dia tengok, oh saya nak, kebetulan dia punya katil tepi tu, dia tepuk je terus. Tepuk dia terus je bertayamum. Masalah sekarang, yang di dinding tu debu ke abuk? Colek tu, colek. Cotek, eh bukan? Colek tu. Biasa hitam. Habuk. Baguslah kalau dia rasa dia nak sapu habuk kat muka dia. Tapi bukan debu, tak boleh. Sebab saya pernah baca dulu, ada kadang-kadang sampai dia buat tunjuk cara dia tepuk kan. Ikut negara, kalau negara tu memang negara berpasir, boleh. Tapi setakat ni yang kami lah, dan saya sendiri tengok, kebanyakannya kalau di dinding, debu. Habuk dan kotor habuk tu. Okey. Ustaz. Okey. Kalau kan patient kan, yang kalau tayang, kita tayamum kan, patient yang memang tak boleh gerak, kan ada tiup kencing kan. Okey. Kononnya lah kan. Okay. So kita tayamum kan tu, kita nak cabut dulu ke kencing tu ke? Okey. Kalau, terima kasih soalan. Yang tiup tu kalau boleh bersih yang di luar. Bersihkan je kat luar. Walaupun dalam tu ada air yang najis tu, tak ada masalah. Bersihkan kat luar je. Jangan sampai dia leaking. Tu je. Sebab dia memang dah tak boleh nak buat apa. Oh, betul leaking kan? Oh, sorry, dia cakap BI. Jangan dia terkeluar. Ha, jadi, yang pastikan kat luar tu. Kat luar tu, tak ada apa-apa kesan najis lah. Sebab ada lagi orang tanya, kena berhentikan ke? Ha, daripada yang tiup tu kan, contoh dia berhentikan. Kalau mampu dan pesakit okey, tak ada masalah. Tapi kalau tak mampu, tak ada masalah. Yang luar tu, bersih. Tiup tu kan? Betul lah, tiup kan? Ha, okey. Okey, naik flight dia ada satu benda yang berbeza lah. Pertama, kalau kita naik flight, air memang dicatu. Betul tak? Air memang dicatu. Bila mana air dicatu, sebenarnya memang terhadlah penggunaan air. Kebiasaannya kalau dalam flight, saya pernah jumpa pramugara, saya tanya dia, kenapa kita saja ya, sebab kebetulan saya balik umrah, kita boleh semayang. Siapa dia pramugara tu kata, ataupun ketua tu kata, setakat mana orang tu kalau dia bekerja untuk semayang, dia boleh semayang, dia biar dulu. Sampai satu tahap, kalau air tu dah limit, memang dia tak bagi. Tapi setakat ni, kalau kita tengok tak ada orang semayang dalam flight, kiblat kita tahu mana, boleh semayang sempurna, sila. Sebab ada khilaf kata, kena ganti. Kalau kita boleh solat sempurna, kiblat pun kita tahu, benda tu tak menjadi masalah. Sebab kita boleh solat sempurna. Tapi kalau terhad, bila kita nak semayang pun, ada orang kata, tak boleh cik, air ni memang untuk kadang kegunaan tandas tu terhad, kita hormat waktu je. Semayang duduk, hormat waktu je. Sebab dah terhad. Sebab kita pun tak boleh nak halang. Kalau nak kata semua tak boleh, tak boleh juga. Sebab kita ni kadang-kadang bila orang tak ada buat, kita buat. Nah, jadi sebenarnya kalau ikut betul-betul, saya tanya pramugara, sepatutnya tak boleh ambil wuduk. Sebab air memang terhad. Sebab kita tak tahu air tu, mungkin ada orang ni, awak nak ke tandas? Tak, saya takkan ke tandas sampai saya mendarat. Tak. Tiba-tiba kalau dia nak terkencing, sebenarnya dia kata memang tak boleh. Tapi masalahnya bila saya tanya balik dia, sebab saya tengok Tuhan semayang. Orang tu kata, tengoklah mana yang setakat kami boleh benar, kami biarlah. Tapi kalau cukup hadnya, kebiasaannya dia tak bagi. Jadi kita ikut, kita pergi dululah. Kalau dia kata okey, kiblat semua kita tahu, tak ada masalah. Sebab kalau kita boleh ambil wuduk sekalipun, tak ada tempat, semayang kat tempat duduk, kita kena ganti. Sebab solat kita tak sempurna. Sebab kita sihat.
Dia lain kalau kita dah boleh solat sempurna. Dan ada orang kata bila dah solat sempurna masih lagi kena ganti. Sebenarnya kalau Syafi'i, mengikut Syafi'i, kalau dia dah boleh sempurna semayang dan kiblat tu betul, tak ada masalah lah. Sebab kalau kita berlayar ke mana-mana pun, kiblat yang awal. Saya pernah naik kapal pergi Mekah, naik kiblat yang situ je. Tak perlu kalau kapal tu pusing kan, pusing, pusing, woi, 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 ha, tak payah. Yang pertama, sebab saya ada, saya bertaki dengan orang, bukan orang Malaysia lah, dia naik juga kapal. Dia kata salah. Saya kata kenapa? Kena ikut sana kiblat. Saya kata mula-mula semayang sana. Dah kena ikut juga. Tak, memudaratkan kita. Letih kalau tahiyat awal tu nak. Pertama je angkat kiblat. Tapi benda tu kita tak boleh nak. Benda macam ni, isu tu lah kan. Kadang-kadang bila dia mudah je, kita jawablah setakat mana hikmah boleh. Jangan bergaduh. Gaduh tu lalah tak buat. Okay. Salam. Saya nak tanya sikit berkaitan dengan solat lah, ya, okay. Untuk pesakit dia di ward, okay. Kalau misalnya kata kita dah tayamumkan pesakit tu, adakah kita wajib menghalakan pesakit telah pesakit tu memang bedridden, memang tak boleh nak ni, so okay. Wajib atau tidak kita mengalihkan dia punya katil tu, menghala ke kiblat ataupun boleh di. Okey, soalan cantik, terima kasih. Sebab tu kita kaji balik pada awal-awal. Nak buat apa-apa, saya kata struktur bangunan, kalau boleh kita kena cari dulu ke mana kiblat. Andai kata benda tu hospital ke apa ke, cari ruang untuk memudahkan kita sama ada katil tu boleh pusing ataupun tidak. Andai kata benda tu dah terlepas, terlanjur, apa benda yang tu. Jadi setakat ni kalau dia dah mampu untuk buat segala-galanya kecuali kiblat, setakat mana yang dia mampu sahaja. Kalau dia kena pusing juga menyebabkan banyak wayu-wayu yang membebankan apa semua, tu tak. Setakat mana yang dia mampu sahaja. Sebab dah, yelah dah terpasang ke apa kan. Kadang-kadang bila kita cabut balik, nak set balik, takut memudaratkan dia, tak perlu. Setakat mana yang, dan dia kena niat lah. Dia kena tahu kiblat kat mana, tapi dah tak boleh nak buat apa-apa, dia semayang. Okey. Okey, terima kasih. Oh, tanya tu. Okey, terima kasih soalan. Kalau memerlukan mudarat dia setiap waktu tu agak susah untuk dia, terlalu susah, boleh jamak. Tapi jamak kena 4 rakaat. Bukan jamak kasar. Dia kena jamak tamam. Ha, kalau dah memang memudaratkan dia, boleh jamak, tapi jamak kena jamak tamam. Begitu juga dengan doktor yang masuk ward bilik bedah. Kalau boleh set dulu waktu yang dia ada masa panjang. Tapi kebiasaannya memang tak boleh nak set sebab nyawa kan. Jadi boleh jamak, tapi jamak kena tamam, ha, sebab kita fikir kepada benda yang lebih besar. Lebih besar mudarat nyawa lah. Ustaz, mana? Okay. Saya satu pertanyaan. Kalau kita tengok patient dekat ward lah, kalau secara praktikalnya, nak tanya kat yang mungkin extension daripada soalan Najdah tadi, biasanya nak buang air kencing daripada tube tu, daripada bag tu, memang untuk buang 5 kali sehari memang boleh kata tak praktikal lah. Sebab kalau kita tengok dengan nurse yang sibuk, kadang-kadang waris pun tak ada, so air kencing tu masih terkumpul di situ. Jadi macam mana, tak ada pesakit boleh selat terus atau macam mana? Yang kedua adalah, biasanya kalau tengok patient dia punya katil, baju dan juga segala apa yang kat situ memang senang kena darah, kena air kencing dan terkena benda-benda najis lah. Jadi macam nak solat untuk patient macam tu? Adakah kena tukar baju atau macam mana? Okey, baik, soalan cantik, terima kasih. Yang beg air kencing tadi tu, saya tak faham maksudnya yang bukan yang selalu pakai air kencing atau ada beg dekat tepi tu. Okey, macam saya katakan tadi, yang penting di luar dia tu bersih. Air yang beg tu memang beg air kencing kan. Dia pastikan di luar tu bersih. Dia boleh semayang sebab ada benda yang menghalang najis tu. Cuma di luar tu jangan. Betul. Betul kan? Dapat tak jawapan tu? Sebab saya takut ni. Dr. Hafiz nak jawab. Okey, untuk pertanyaan yang tu, pertamanya kalau berkemampuan, tiap-tiap kali sebelum solat tu kita akan buang air daripada urine bag tu. Itu yang kalau boleh lah sebaik-baiknya. Tapi kalau ada masalah kesukaran ataupun susah nak pastikan tiap-tiap kali nak solat tu nak buang, memadai kita bersihkan daripada start dia masuk sepanjang sampai keluar bag. Mana sampai ke bag tu, mana sepanjang dia punya tube tu bersih, tak ada leaking. Maknanya dia punya yang dah dalam tube tu, kita tak boleh nak bersih ke apa, kita dah susah nak untuk buangkan. Kita bersihkan dari luar sampai ke bag.
selalu macam tu. Sama macam kolostomi. Kita ada kolostomi dan kita nak cuci kolostomi tu susah. Memandai kita bersihkan ke bahagian yang kena dengan kulit dan bag tu sendiri supaya tak ada leaking. Macam tu dah dikira memadai untuk solat lah. Okey, terima kasih. Stomi. Ha, saya tadi sebab doktor dia lebih memahami. Kalau ikut hukum agama, dia pastikan yang di luar. Ha, betul juga, yang di hujung tu pastikan dia bersih. Sebab kalau tu saya kata, macam Dr. Afiq kata, kalau benda tu boleh bersih ataupun pesakit boleh tahan dan benda tu boleh buang, tak ada masalah. Itu cara yang terbaik. Masalah kita sekarang terhad. Jururawat terhad. Waris kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Waktu makin lama makin berjalan. Jadi ruang yang paling mudah, kalau boleh yang di luar tu pastikan bersih. Ha, macam kata tadi, kadang-kadang kita nak menyuruh orang takut terbatas, kan? Kalaulah waris kita jururawat tu tak apa. Kalaulah waris kita sentiasa teman kita tak apa. Sekarang ni situasi yang berlaku sekarang ialah masalahnya yang sebegitu. Orang nak membantu. Jururawat bukan tak nak bantu, dia pun banyak kerja. Saya rasa kalau kita jadi dia pun mungkinlah dengan sini, dengan sana, dengan tulis, dengan apa. Kita kena faham jugalah. Tapi cuba yang terbaik. Andai kata kalau segala benda tu tak mampu dah, makcik ni memang tak mampu sangat, nak bertanya pun segan, macam-macam lah. Jadi kalau tak boleh juga nak bantu, kadang-kadang panggil sekali pun nurse kadang-kadang tak perasan apa semua, sehingga satu tahap dah memang tak ada pertolongan, waris pun tak ada, dia boleh solat setakat mana yang dia mampu. Masih kena solat. Jangan terus biar je. Istighfar bagus, kena solat. Kalau dia tak mampu, dah selesai apa semua, waris dia baru datang. Dia semayang zuhur, waris dia datang maghrib. Ha, jadi bagi tahu balik dan dia kena qada solat. Sebab dalam masa tu dia tak ada orang yang nak membantu. Dia sedar yang jadi masalah mungkin dia malu sebab dia biasa dengan waris. Ha, jadi kalau dah sampai satu tahap begitu, dia kena gantilah. Yang kedua tadi soalan apa? Yang kedua yang mengenai dunia katil, alas katil, bantal. Okey, alas katil. Okey, terima kasih. Yang penting kena bersih. Sedaya mampu, kalau darah tu yang banyak, kalau kata sini tak boleh tak terus solat. Sebenarnya memang kena bersih. Bab taharah, dia memang kena bersih. Sebab kita takutlah, sebab kalau boleh daripada segi pembersihan tu memang kena ada. Walaupun dia kena ada darah ke, cuba dulu sedaya mampu dan setakat mana yang dia boleh hindarkan najis-najis tu. Kena dulu. Jangan terus kalau tak boleh nak mampu dia terus je, tak boleh lah. Kita kena ada usaha. Begitu juga dengan tayamum, usaha dulu. Begitu juga dengan buat apa-apa perkara, kita usaha dulu. Kalau kita tak mampu, barulah. Okey. Soalan macam lebih kurang sama soalan yang tadi tu. Okey, macam assume patient tu dia pakai pampers lah. Lepas tu macam staff nurse tak ada untuk bersihkan. Okay. Jadi macam mana pun nak tak nak dia kena still solat kan. Okey. Just nak tahu macam solat dia tu kira kena qada balik ke ataupun memang diterima sebab dia dalam keadaan bernajis kan. Dia memang pakai pampers, lepas tu memang ada air kencing, memang ada najis lah. Okey. Kalau dia dalam paper, dia dah tahu dia buang air pun najis dan tak ada orang tolong, kalau setakat waktu nak habis, memang dia kena solat hormat waktu dulu, kemudian memang dia kena qada sebab dia tahu dia najis. Dan sekarang ni masalahnya sebab tak ada orang nak minta tolong tukar je. Ha, jadi dia kena qada. Kalau dia dah tak mampu langsung, contoh macam kebakaran, memang tak boleh nak buat apa, di situ barulah kita terus suruh solat je. Okey. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, tadi kan Ustaz cakap semayang dalam plane tu yang hormat waktu, yang kalau kita sihat kita kena kodok balik kan. Okay. Ustaz merujuk tu kepada yang dia semayang duduk tu ke dia tak ambil tayamum ataupun wuduk tu? Sebab kalau macam dulu kan kita ada solat dalam kenderaan yang kita kena boleh duduk apa semua kan. Okay. Yang tu kita kena kodok ke? Okey, sembahyang kalau kita sihat, kita sihat tapi ada benda yang terbatas dalam kereta, dalam flight, kita buat semayang duduk tu kena ganti tu. Kena kodok. Macam kata dekat flight, dia tak boleh nak ambil wuduk sebab terhad. Tayamum tak ada. Semayang di hormat waktu, tetap kena hormat waktu dan kena kodok. Sebab pertama, dia tak ada syarat sah solat. Kedua, solat dia tu tak sempurna. Sedangkan dia sihat. Kena kodok. Macam dalam kereta jam kan. Biasa kita expect, lepas dah semayang asar, kita balik. Balik dalam semayang asar dalam 5 suku, lepas tu balik-balik, tiba-tiba jam sampai pukul 8 dan nak habis maghrib. Kena solat waktu, hormat dulu, kemudian baru kita ganti. Kena hormat waktu. Sebab tu ada orang kata, saya faham, ada orang kata tak perlu pun hormat waktu, sebab nanti balik qada juga. Kita nak mencari kesempurnaan masih dalam waktu tu. Waktu tu kita masih ingat Allah. Ya Allah, tak maghrib lagi, semayang. Sebab ada isu, ada anak murid saya tanya itu, saya tepuk
dekat cermin, saya tayamum. Dia tayamum pun, tayamum tu pun sebab tak ada debu, dia hormat waktu, dia tetap kena qada juga. Dia tak boleh kata dah terlepas sembahyang tak. Ha, sebab dalam jangkaan yang benda tu dia boleh buat, cuma dalam situasi tu dia terhad. Okey. Okey, kalau tak ada saya terus je lagi ya, sebab kita takut. Ha, okey. Satu lagi. Ah, ha, kalau solat jamak, satu solat fardu, satu tayamum. So dua kalilah. Ha, sebab tu solat fardu. Kita kena ingat ya, tayamum dia ada tiga peringkat. Kalau dia buat untuk solat fardu, dia boleh buat solat sunat, dia boleh tayamum. Kalau dia solat sunat, dia tak boleh fardu, dia boleh baca Quran. Kalau dia tayamum untuk baca Quran, dia tak boleh yang atas pada dia tu. Okey. Okey, saya terus ya, sebab saya takut masa. Nanti boleh tanya, ada masa nanti kita boleh tanya. Okey, seterusnya itu bab tayamum. Jadi tayamum selesai. Cuma masalah isu kita sekarang ni daripada segi sudut pencampuran. Okey, baik. Sekarang ni saya ikut dulu, saya terangkan dulu. Mazhab Syafi'i dia perlu kepada pencampuran. Pencampuran ni dalam erti kata apa? Dalam setakat mana anggota wajib dia boleh kena air, dia kena kena air. Kalau tak boleh kena air, nanti saya akan tunjuk, dia kena gantikan dengan tayamum. Jadi dia agak kerja banyak sikit sebab dia kena buat pencampuran. Manakala Hanafi dengan Maliki, kalau dia kena contoh jabir pembalut tu, dia tak boleh kena air, tangan dia kena balut, memadai dia sapu saja. Tak perlu dah dia tayamum. Kalau Hambali, Imam Hambali, kalau dia punya jabirah tu kurang daripada dia punya kena balut tu, ada lagi berlebihan kat sini, memadai dia sapu sini je. Tapi kalau dia balut semua, dia ikut kembali asal Syafi'i. Saya tunjuk yang pertama dulu, Syafi'i. Okey, andai kata kalau mata. Okey, mata bermasalah. Okey, mata eh. Kalau mata, ada masalah mata. So sekarang ni, bila mana nak ambil wuduk, dapat sikit? Superman. Dapat Superman. Okey, baik. Okey, kalau dia nak ambil wuduk, pertama, kita kena tahu, dia boleh kena air ke tak? Dia boleh kena air. Jadi kalau dia boleh kena air, ambil macam biasa, basuh muka dulu. Basuh muka mana yang boleh kena. Kemudian yang kena balut ni dia sapu sahaja. Selesai muka kena tayamum. Lap dulu. Lap dulu, jangan dah habis basah terus lekap. Memang habis lekaplah semua. Ha, kan? Jadi lap dulu kemudian baru bertayamum. Ha, dah bertayamum menggantikan yang tak kena, baru kena tangan. Kemudian tangan kiri macam biasa, kepala dan kaki. Kalau tak faham, saya nak suruh dia buat. Okey, buat. Okey, pertama sekarang ni, daripada masalahnya ni. Okey, masalah muka. Yang pertama, kita basuh dulu muka, niat apa semua macam biasa. Setakat mana yang dia mampu kena. Okey, Dr. Fik boleh. Ha, setakat mana yang dia mampu. Ha, macam tadi, pastikan tangan bersih lah ya. Okey, sapu. Contohlah ni. Okey, sapu. Setakat mana yang boleh kena. Ha, kena. Kemudian, dia sapu saja. Dia dah ni nanti, ambil spray. Ha, spray dekat dia punya tangan tu. Ha, memadai dia sapu saja. Kalau boleh lah. Ha, ini syarat ke okay, sapu. Bila dah sapu, okey, lap tangan. Buat pula tayamum. Menggantikan tempat yang tak kena. Ha, walaupun sikit, dia kena menggantikan. Sebab tu orang banyak guna Hanafi dengan Maliki. Sebab kalau dia tak boleh kena sini, dia sapu je, dah selesai. Dia terus tangan. Dia tak buat tayamum dah. Yang ni dia agak rumit sikit. Dia letak, dia tepuk macam biasa tayamum. Ha, jadi niat dia macam mana? Nawai itu at-tayamumah listibaha as-solat lah, sebab dia nak semayang. Cuma dia menggantikan apa? Tempat yang tak kena. Ha, setakat mana dia buat tu, dia buat je lah. Kalau atas tu ustaz tak kena tak apa, sebab debu ni listibaha, penggantikan. Ha, lepas tu dia buat tangan. Tangan buat dah. Ha, boleh. Sampai ah, anggota wajib. Sekarang ni dia bukan. Ada orang kata mungkin sekarang ni dalam Syafi'i, muka settlekan muka dulu. Muka ada masalah, okey, bagi kena air dulu muka dan sapu tempat yang tak kena. Kemudian tayamum. Kita tangan belum lagi ni. Tayamum yang tak kena. Tayamum dulu muka yang tak kena. Kita habiskan dulu, selesai ruang dekat muka dulu.
barulah kita pergi tangan basuh macam biasa. Sekarang ni masalahnya anggota wuduk yang wajib tak boleh kena pada pada pesakit, mata je, betul? Ha, jadi dalam campuran tu, sebab tu yang dia kata bercampur antara wuduk dengan tayamum tu. Ha, dia wuduk berserta dengan tayamum. Tayamum tu sebab apa? Tayamum tu dia menyapu tempat yang tak kena. Walaupun tayamum ni tak kena pada dia, itulah syarat dia. Tayamum, sapu saja. Ada tak faham lagi? Lepas pada dah habis muka, dia basuhlah tangan macam biasa. Basuh tangan, basuh kepala, sunat telinga, basuh kaki. Selesai. Sekarang ni yang saya kata kenapa perlu percampuran tu, sebab bila basuh muka, ada yang tak sempurna lagi dekat bahagian muka, kat sini. Tu yang dia kena tayamum. Boleh? Ah, tayamum dengan tayamum muka dengan tangan. Apa-apa benda yang kita nak tayamum, mesti muka, mesti tangan. Macam saya kata yang tadi, kalau kaki dia berbalut, dia menggantikan yang berbalut tu dengan tayamum muka dengan tangan. Ustaz, kaki dia tak kena air. Ya, saya tahu. Yang ni menggantikan tayamum. Boleh? Dia yang terbaik kalau ikut Syafi'i, basuh tangan mana ni? Muka. Basuh muka dulu. Memang ada pendapat mengatakan tayamum dulu barulah basuh setakat mana yang dia mampu. Sekarang ni yang terbaik, percampuran tu kena basuh muka dulu, baru tayamum. Sebab yang paling utama air. Ada pendapat, betul, saya faham, ada pendapat kena tayamum dulu. Cara yang kedua, tayamum dulu, lepas tu ambil anggota yang boleh kena air, lepas tu selesai. Sebenarnya yang terbaik, basuh dulu dan tayamum tu kemudian. Yang kita kena dahului, air yang boleh kena, kulit yang boleh kena air dulu. Air dulu. Ah, kena. Ah, kalau kita nak bertayamum, dia mesti muka dan tangan. Nanti saya akan bagi, saya bagi tahu satu-satu. Sebab tu kalau muka dia bermasalah, kita basuh muka dulu mana yang boleh kena, yang tak boleh kena itulah tayamum. Tayamum macam mana ustaz? Okey, tayamum macam tadi. Lap dulu, dah basuh muka ni, lap dulu. Ambil untuk tayamum muka, ambil untuk tayamum tangan, dah selesai, lap pula debu tadi. Terus sambung yang tangan. Kena air tangan kaki. Okey. Memang saya tahu, ada orang kata susah. Memang orang banyak ambil Hanafi dengan Maliki. Sebab Hanafi dengan Maliki, basuh muka mana yang boleh kena air, yang tak boleh kena air, lalu je. Seterusnya, basuh tangan. Tayamum tak ada dah. Dia tak pakai tayamum. Nah, sebab tu kalau kebanyakan doktor juga mencadangkan, kalau boleh dalam situasi begitu, disebabkan apa? Tak ada waris, dulu rawat sebab kawasan dia terhad, macam-macam. Sebab situasi macam ni, ustaz memang boleh cakap hukum. Macam mana? Memang kena Syafi'i. Memanglah, sebab kita tak tahu situasi. Yang tahu situasi siapa? Doktor dengan jururawat. Orang bertungkul umur, kalau boleh dia nak semayang sangat. Tapi kadang-kadang kita takut terhad. Itu masalah dia. Kalau masalah mana-mana hospital dah memang ada pembantu, saya nak masuk hospital tiap-tiap hari. Ha, contohlah kan. Ha, maksudnya mudah. Ha, tu tujuan dia. Okey, boleh. Ini Syafi'i ya. Okey, kemudian kalau dia berbalut tangan. Kalau dia berbalut tangan, kalau dia berbalut tangan, muka dia tak ada. Okey, cara ni macam mana? Saya tu cakap sebab balut . Basuh muka macam biasa. Basuh tangan mana yang mampu. Sini kan? Sini mampu kan? Sini tak balut. Basuh mana yang mampu. Dan ambil lagi air, sapu sahaja yang dekat atas ni. Kena sapu juga. Sapu je mana yang mampu. Kemudian tayamum. Menggantikan ni. Ha, tayamum tu macam mana? Kepala. Muka dengan tangan. Selesai tayamum yang ni. Basuhlah tangan ni. Basuhlah kena air. Sebab sini boleh kena air. Boleh tak? Boleh. Kepala dan kaki selesai wuduk. Ha? Okey, saya bagi contoh lagi. Kalau dua-dua.
Dua-dua, muka dengan tangan. Syafi'i ya, basuh muka, lepas basuh muka, sapu yang tepat boleh yang tak kena tu, dah sapu semua, lap tangan, tayamum. Muka dengan tangan tempat yang tak boleh kena. Selesai muka. Habis muka, basuh tangan. Tangan basuh setakat mana yang boleh kena, sapu yang kat tempat jabirah tu, lap tayamum yang kedua pula untuk tangan. Boleh? Okey. Kalau kepala kepala, contoh kepala dia berbalut sikit. Contoh kepala dia berbalut sikit, sini je, kawasan ni je. Kawasan ni je kan? Contohlah, dia tak semua. Kepala mana? Sini kepala. Masa lagi kawasan rambut sebenarnya kepala. Contoh dia berbalut dekat sini saja. Kemudian kaki berbalut kanan. Okey, pertama kita buat balik, basuh muka. Tak dengar kan? Basuh muka, basuh lap dan kena tayamum. Basuh tangan dulu, lap, basuh tangan dulu, sapu yang mana boleh kena, lap tayamum. Yang kedua. Tayamum kedua tu macam mana? Macam biasa, muka dengan tangan. Kemudian kepala. Dia balut sini je. Ada sini yang boleh kena air. Memadai kena air sini je. Sebab dia masih lagi kepala. Yang tak boleh basuh kepala betul-betul, kepala mana? Kepala lutut. Sebab kepala banyak, sini kepala lagi. Masih lagi boleh kena air. Kena air kepala, so tak ada masalah tayamum. Walaupun dia berbalut, masih lagi boleh kena, tak perlu tayamum. Okey, sebab kepala ni dia ada dia benda lain, sebab dia masih lagi boleh kena. Kepala bukan kadar tu je, kepala semua. Macam tangan, orang kata kenapa tangan tak kenapa tangan ni kalau ikutkan sikit je lah, tak payahlah tayamum, sebab dah ada juga sikit. Tangan dengan kepala lain. Kepala ni janji dah kena sikit, dah kira kepala. Tangan syarat dia kena sampai ke, kalau dia kata okey basuh tangan, janji tangan. Contoh kalau kata janji kalau kena air kat pergelangan ke apa ke, dah sah wuduk. Tu tak apalah. Masalah kita sekarang wuduk kena sampai ke situ. Jadi kenalah semua tempat. Kepala ni sebab dia umum. Sini kepala, sini kepala, sini kepala. Walau kena air pun tak. Lepas tu kaki dia balut juga kan. Basuh mana setakat boleh kaki, kemudian lap kat tempat kena jabirah tu, yang pembalut tu, kemudian tayamum. Yang ke tiga. Kemudian baru basuh kaki kiri. Andai kata dua-dua ni, dua-dua tangan ni berbalut, dia hanya kena tayamum sekali je, sebab dah kira satu rukun sekali. Dia tak perlu dua kali tayamum, sebab tangan dua-dua ni sekali. Satu rukun satu. Boleh. Kalau kepala semua berbalut, semua berbalut ni kepala, sampai ke sini berbalut. Contohlah, baru dia kena tayamum ke empat-empat ni. Okey. Memang Syafi'i memang agak banyak kerja. Saya tak nak kata rumit, tak boleh. Sebab setiap benda yang kita buat ada hikmah. Memang agak kerja tu banyaklah. Tetapi tuan-tuan boleh fikir, sebab tu dia ada empat mazhab. Syafi'i, Maliki dengan Hanafi dan Hanbali. Kalau Maliki dengan Hanafi, basuh muka, kalau tak kena tu memadai kita sapu, dah selesai. Boleh Hanafi dengan Maliki. Dan Hanbali, kalau ada lagi ruang kat sini, dia balut daripada sini sampai sini, sini dia tak balut, masih lagi tak payah tayamum, sebab ada lagi mewakili tangan. Kalau Hanbali dia dah penuh semua, baru kena tayamum. Jadi antara tiga cara ni dan dua cara empat mazhab ni sama, yang mana satu saya nak buat ustaz? Tu saya kata mengikut situasi dan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Kalau memang dah tak ada orang, kemampuan setakat tu yang tu dia boleh buat, persilakan. Sebab dalam keadaan sakit ni kita tak mampu untuk buat yang terbaik. Kenapa ada cara solat orang sakit? Sebab ada dia punya rukhsah. Bila mana sesuatu ibadah khusus ataupun sesuatu ibadah wajib kita tak boleh buat, maka terbatallah kewajipan asal dia, sebab dia tak mampu. Okey. Boleh eh? Yang dikata bercampur-bercampur tu, itulah sebabnya. Andai kata, sekali lagi saya bagi pemahaman sikit, kalau kaki saja berbalut, dia kena tayamum tak? Kena tayamum. Kalau Syafi'i, maksudnya dia ambil macam biasa dulu, muka, dia ambil tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki, basuh mana yang kena, lap dekat jabirah tu, kemudian tayamum, menggantikan tak kena, kemudian dia basuh,
kaki. Boleh? Ustaz? Nak tanya sikit, kalau macam contoh kebiasaan practically kan, kalau kat rumah, kalau ni kalau hospital, kalau kat rumah macam kita kan ada balut kan, kalau practically kita macam tak ada debu kan, susah, jarang orang cari, pergi cari debu kan. Jadi kalau macam contoh kita dalam keadaan tu, kita guna practically imam lain punya cara boleh? Itu saya, itu ustaz kata, kalau atas kemampuan dia, sepatutnya dia kena usaha dulu, tolong orang mencari debu. Kalau kata tak boleh juga, memang dah tak ada, menyebabkan waktu tu makin berlalu-berlalu, faktor tu membadai, boleh diikut Maliki ataupun Hanafi. Sebab seperti mana yang dibincang oleh doktor-doktor, kebanyakannya mencari ruang yang mudah lah untuk kesesuaian pesakit itu atas kemampuan dia, sebab dia tak sihat. Kalau dia sakit tangan tapi dia sihat apa semua, dia boleh cari debu, kena usaha mencarilah. Sebab itu menggantikan listibahah, menggantikan solat, situ kena ada. Cuma ada orang kata, ustaz dia balut telinga, tak payah tayamum, telinga bukan wajib. Kan balut telinga tayamum juga ni. Tak, saya rasa kena tayamum ustaz. Kenapa? Sebab saya ambil semayang. Sunat telinga. Yang wajib muka, dua tangan, kepala, kaki. Okey. Boleh? Jadi antara ketiga-tiga cara ni yang terbaik, tuan-tuan boleh pilih yang terbaik. Tapi dalam masa yang sama, dah tahu macam mana caranya, kalau tuan-tuan boleh pergi untuk pergi yang terbaik dan agak banyak kerja, buatlah. Tapi kalau dah terbatas disebabkan sebab-sebab tertentu, buatlah yang sekadar mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tu. Kita beribadah ni memang kita nak buat yang terbaik. Sebab tu saya katakan daripada asal. Kadang-kadang kita sempurna sendiri pun belum tentu kita boleh sembahyang tu, khusyuk kita tu macam mana? Maksudnya khusyuk kita tu belum tentu kita boleh khusyuk masa kita sakit. Kadang-kadang orang sembahyang sakit dengan tak sempurnanya sujudnya, dia tak boleh kena dekat tanah apa semua, tapi dia rasa khusyuk sebab dia rasa betul-betul lah dia ni seorang hamba. Jadi bezalah dalam ruang tu. Walau macam mana pun dia masih lagi solat, bagus. Okey. Boleh? Okey, ustaz nak pergi cara solat orang sakit pula. Okey. So itu tayamum. Jadi tuan-tuan boleh buat pilihan lah, buat mana yang baik. Macam saya katakan tadi, ustaz, di sana ustaz banyak. Okey, okey, okey. Okey. Kalau kita macam nak praktikkan tayamum tu kan, kita nak buat ikut Maliki atau Hambali. So kita kena beritahu lah patient benda ni ikut mazhab Maliki. Kan kalau orang nak praktiskan ikut mazhab tu, dia kena faham kan. Jadi kita kena beritahu lah yang Syafi'i macam ni, Maliki Hambali. So dia choose, betul ke? Ya, dia kena buat pilihan. Sebab kita kena beritahu dia dulu. Kalau ada orang nak bantu sekian-sekian, kena beritahu dia dulu. Kalau ikut kita, kita buat kemampuan, okey, akak buat macam ni, sapu je. Oh ya ke, sapu je. Takut nanti bila dia balik, bila dia ajar orang, tayamum kena macam ni je. Siapa kata kena guna debu? Debu tu suci dan debu. Maksudnya dia kata debu tu tak ada, saya buat basuh macam tu je. Takut pemahaman dia tu tak sampai, itu jadi masalah. Sebab tu kita kena terang ke orang dulu. Bila kita dah tahu situasi begini, situasi begini, situasi begini, pilihlah yang terbaik. Memang kena explain, memang kena bagi tahu. Tujuannya hari ni sebab memang kena bagi tahu. Bila kita tak bagi tahu, kadang-kadang bila orang kata, ya ke? Sebab dulu tak payah, mana yang mudah aje. Jadi pemahaman tu dia kena faham lah, dia kena tahu. Mazhab ni memudahkan kita. Memang betul kita kena, kalau ikutkan taklid kita ni, kita kena ambil mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni. Tapi kalau sampai satu tahap memudaratkan kita, kita boleh ambil mazhab lain. Macam tawaf dekat Mekah. Minta maaf lah, walaupun saya bukan anggota tabung haji kan. Tapi bila tawaf tu, orang memang dia kebanyakannya dia pakai Hanafi lah. Sebab Syafi'i tak boleh. Memang belaga lah. Memang kita akan belaga dengan perempuan. Takkan kita kata ke tepi, ke tepi. Dia pun bukan faham pun. Dah dalam keadaan sendat macam tu kan. Tuan-tuan kalau kan ahli syurga, insyaAllah satu hari siapa tak pernah buat haji, dan insyaAllah satu hari tuan-tuan boleh buat haji. Bila buat haji ni, banyak benda dah. Kita haji maupun umrah, dia dah banyak waktu terhad kita. Nak buat sempurna apa semua. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia nak buat haji, kali pertama saya buat haji, saya nak survey dulu. Kali kedua pun saya nak buat haji sungguh-sungguh. Sebenarnya dinilai oleh Allah SWT haji yang pertama. Haji yang kedua tu lagi baik, dia upah, dia bagi seorang hamba ni pergi haji, tu lagi baik. Tapi biasa kita ni, alamak nak bagi orang, tak apalah aku pergi lagi. Sebenarnya yang kedua tu bagi orang pergi haji adalah lagi bagus. Okey.
Ya, saya pergi bab solat dulu, saya pergi dulu sebab takut nanti tak sempat. Okey, jadi tayamum itulah caranya. Ala kulihal, cubalah cari ruang yang terbaik, dan saya faham di sana mungkin ada juga ilmu-ilmu yang lain, cuma saya membantu. Dalam atas dasar kita ni tahu setakat mana ilmu yang kita ada. Kalau untuk pencerahan yang lebih detail, kalau ada lagi belajar sana, ada macam ni, buatlah. Selagi mana dia boleh memudahkan dia dalam rukhsah solat, dibuatlah yang terbaik. Jangan bila kita dah satu ada halangan kat situ, kita terus terbatal ataupun kita tak buat langsung. So situ masalah. Macam orang sakit, kebanyakannya bila sakit tak payah semayang sebab susah dan ni dan macam-macam lah. Dan kadang-kadang bila orang sakit dia nak buat benda tu, malu pula, kadang-kadang terhad pula, macam-macam. Tapi kalau tuan-tuan dah tahu, kita bersedia daripada awal. Paling tidak bila dah macam ni, prasarana dekat situ susah, kita dah standby. Wari-wari kita dah cuba bagi tahu. Sebab dalam keadaan beginilah yang menentukan kita sihat ke tak sihat Allah SWT. Kadang-kadang orang duduk sehari je ke hospital, ataupun orang tu dia sihat je duduk kat rumah, esok dia meninggal. Ada hamba Allah ni lama 3-4 bulan duduk hospital, tak mati-mati. Tu takdir Allah. Betul tak? Ataupun benda tu daripada Allah. Tak semestinya dia sakit teruk lama tu, dah lama dah ni, tak boleh pergi. 3 hari lagi. Kan? Dah 3 hari lagi kita yang pergi. Okey, boleh? Okey, sekarang kita pergi cara solat orang sakit. Kita pergi yang pertama. Cara solat orang sakit, kita pergi rukhsah solat, kita pergi yang pertama. Saya fokus yang berdiri sempurna. Mana? Okey, berdiri sempurna. Saya pergi berdiri sempurna. Andai kata dia sakit, dia masuk hospital dan dia boleh semayang dan diri dengan sempurna, dia semayanglah seperti biasa. Semayang diri macam biasalah. Kalau dia boleh. Jangan kadang-kadang masuk hospital, orang kata saya boleh semayang sempurna, tapi saya sakit. Orang kata bila masuk hospital ni kena semayang duduk. Bukan. Semayanglah macam biasa. Ada orang faham macam tu. Sakit je terus kena semayang duduk. Tak boleh semayang diri. Nanti tak sah. Sebab saya masuk hospital. Jadi kalau boleh semayang sempurna, semayanglah seperti biasa. Jadi kita pergi yang nombor 2, semayang duduk. Semayang duduk saya kata ada 3 peringkat. Pertama iftirash, yang kedua saya tak bagi tahu tadi yang duduk bawah juga tapi dia memanjang, dan yang ketiga duduk atas kerusi. Tapi dalam duduk ni yang lebih afdal ialah iftirash, duduk antara dua sujud. Sebab bila mana dia sujud, dia boleh sujud dengan sempurna walaupun dia tak boleh berdiri. Kita dapat dia boleh sujud dengan sempurna. Dia boleh sujud dengan sempurna dalam duduk iftirash. Jadi cara duduk iftirash boleh tunjuk? Kat sini susah kan nak ni. Sini jelah. Sini duduk atas ni boleh? Pastikan lock lah. Boleh? Kalau duduk iftirash ini, sebab kenapa diutamakan duduk iftirash? Sebab dia boleh sujud dengan sempurna. Tak boleh sujud nongging nanti kan. Dia boleh sujud dengan sempurna lah. Okey. Itu yang lebih afdal. Boleh. Andai kata dia tak boleh, barulah dia boleh duduk melunjur ataupun dia boleh cari kerusi. Dalam tempoh duduk melunjur ni dia dah tak boleh sujud sempurna lah. Duduk atas kerusi pun dia dah tak boleh sujud sempurna. Jadi itu antara itu kalau tak boleh solat berdiri, dia solat duduk. Okey. Boleh faham eh? Jadi dalam ruang solat macam ni, kalau dia rukuk, tolong Dr. Hafiz, dia rukuk macam ni, tunduk sikit. Kalau dia sujud, lebih daripada rukuk. Setakat mana yang dia mampu. Jangan dia rukuk. Itu rukuk, itulah sujud. Solat tak sah. Ataupun itu rukuk ke belakang, itu sujud. Tak sah. Setakat mana dia mampu. Sebab tu dia kena tahu dulu mana rukuk. Sebab tu rukuk setakat mana dia mampu. Okey, selesai ya. Okey, kalau semayang duduk, Afif pusingnya situ okay? Tak yang ini. Besar pahala bro. Belum kahwin kan? Okey, baik. Semayang duduk. Okey, kalau semayang duduk, okey, semayang duduk satu. Kebanyakan orang semua semayang duduk. Biasa dia pergi masjid, dia memang berjalan kan. Jadi sebenarnya yang terbaik, sebab kita tak nak tegur mak ayah, ayah-ayah kita tegur kan,
Ya, kau tahu aku sakit. Tampak. Kursi dia pula tu yang memang ada yang payung tu. Oh, kalau dia libah tu. Okey. Kalau duduk sebenarnya dia boleh pergi ke masjid. Takbir atau ihram? Bangun. Dia kena angkat takbir. Semayang. Ha, angkat takbir, semayang je. Setakat mana dia mampu. Tak mampu baru dia duduk. Selagi mana dia mampu dia kena diri. Dia kena cari ruang tu. Dia kurang kat situ, dia kena cari yang mana dia boleh lebih. Dan bila dia rukuk macam ni, pusing sikit. Okey. Kalau dia rukuk sama juga sini. Kalau dia sujud lebih pada. Okey. Rukuk, sujud. Ha, beza eh. Maksudnya tak boleh sama. Dan saya tak apa-apa galak kalau dia jap bro. Ha, jap bro. Saya saja tunjuk eh. Saya tak apa-apa galak kalau semayang ada tempat sandar. Kalau semayang ada tempat sandar memang dia get. Allahu akbar. Lama imam baca. Sebab tu kadang-kadang kursi kena tengok. Tak salah kalau sandar tu, tapi kena berpadalah. Kalau ada juga kursi sandar, kalau boleh jangan sandar. Janganlah sandar. Ha, kena, sebab ada ruang kena. Tapi macam saya katalah, kita ada ayah. Tuan-tuan ada ayah, saya tak ada ayah. Nak cerita sedih. Tapi nak tegur tak? Macam itulah. Cuba bagi tahu dengan hikmah. Saya tahu ahli-ahli syurga ni tak ada masalah. Ha, senang. Ha, jadi begitulah. Kalau boleh, ha, seadanya. Okey. Ada satu isu yang katakan mengandung kan? Ada persoalan yang kata mengandung. Okey. Kadang-kadang kalau dah syarat memang dia tak mampu. Anda kata kalau bila dia mengandung, dia boleh sujud, lepas tu dia nak bangun balik dah tak boleh. Ha, jadi kalau kali pertama dia boleh semayang macam biasa, tak ada masalah. Lepas tu bila dia rukuk, i'tidal, sujud untuk sujud yang pertama, bila nak bangun tak boleh, memadai dia duduk iftirash. Tak apa dah, tak payah bangun. Ha, saya faham, walaupun saya mengandung tapi sebab tu saya banyak macam ni. Ha, maksudnya mengandung saya faham. Kalau dia kata ustaz kalau atas kursi pun boleh. Setakat mana yang dia mampu. Sebab kadang-kadang bila duduk iftirash tu pula, kadang-kadang ada orang dia tak tahan. Nak pula kalau ada gout. Masalah. Jadi duduk kursi pun tak apa. Okey, boleh. Itu kalau solat duduk. Jadi kalau solat duduk dia boleh berjalan, dia pergilah dulu. Dia dirilah dulu. Baru kalau dia tak mampu baru dia duduk. Saya cakap dengan tuan-tuan, memang betul semayang duduk ni bukan tak syok ah. Feel walaupun kita semayang ni kadang-kadang saya faham. Benda barang hilang lah kita boleh cek dah semayang. Betul. Nah Allah, tadi kat situ tentang laci waladhol ni. Okey, kalau kita lupa rakaat kedua boleh membantu lagi. Ha. Tapi sebenarnya semayang duduk ni kita rasa. Saya semayang 3 bulan. Saya pakai tongkat. Pakai tongkat ni pergi ni memang kesian. Kalau tuan-tuan tengok memang kesian. Dengan gemuknya, pendek. Yang tu pula, yang Mesir pula dia tak ada yang boleh kontrol kan? Dia kayu yang tu, yang Allahu Akbar. Memang tak boleh nak buat apa, redha je lah. Tapi bila saya semayang tanpa sujud, rasa. Sebab 3 bulan. 3 hari tak rasa. Ha, kan? 3 bulan rasa. Rasa macam macam tahu je. Memang rasa macam macam tak sempurna. Kita rasa macam ni lah. Rukuk-rukuk kan, rukuk. Dan kita buat benda tu susah lah, saya nak cerita payah lah. Jadi maksudnya tak sesedap macam mana kita semayang. Betul-betul. Walaupun kita semayang laju ke apa ke, dia lain feel dia. Sebab tu solat tu hebat. Solat tu hebat. Susah kita nak cerita kan. Okay, sebab tu walau apa-apa cara sekalipun, cubalah bagi yang terbaik untuk solat. Okay, jadi itu solat orang. Itu kalau solat. Allahu Akbar. Minta maaf lah saya. Bukan. Saya first time buat ni. Tak pernah lagi cakap-cakap depan tu. Takut orang. Takut dengan orang. Okay, itu yang duduk. Selesai. Dia ada 3 cara. Yang pertama iftirash, yang kedua yang lunjur tu, yang ketiga tadi atas kursi. Cuma iftirash ni yang diutamakan lebih sikit sebab dia boleh sujud dengan sempurna. Okey. Okey. Duduk bersila sebenarnya
dia khilaf. Saya tak tahu kalau duduk bersila ni sebab ada orang, sebab saya pernah tengok orang semayang bersila. Sebab bila dia sujud seperti biasa, tapi setakat sunnah dia tidak ada bersila lah. Wallahu alam. Kalau kata memang boleh buat, bagi saya bersila saya tak tahu. Dan tidak ada lah kalau dalam solat tu tak ada. Kalau dia nak buat juga, dia kena buat kajian lebih. Kalau tanya saya, boleh tak? Sebab saya tak tahu, dan bagi saya kalau tanya, tak boleh lah. Sebab bersila tu lagi banyak melibatkan pergerakan kita bila nak sujud. Dia boleh sujud ustaz, cuma dia tak boleh duduk iftirah je. Tapi kalau bersila ni, dia terlalu banyak pergerakan. Kalau tak silap saya lah, pergerakan dia tu agak banyak lah. Takut nanti menjejaskan. Tapi kalau tanya bersila, wallahu ta'ala alam, kalau tanya saya, tak lah. Tapi kalau tuan-tuan kata boleh cari lain, cari ilmu dulu, cari. Sebab saya tak, kadang-kadang orang kata, apa pula ustaz lah, jadi benda tu khilaf. Tapi setakat yang saya belajar, untuk solat yang sempurna, walaupun dia solat orang sakit, bersila tak ada. Okay. Lain? Tadi saya tanya apa? Lain ke ada soalan? Okay, kita pergi kepada... Salam. Betul. Okey, terima kasih. Cantik soalan. Apa nama? Soalan tu sebenarnya bila kita solat duduk ni, dah nak sujud ke apa ke tu, itu dah tak memberi apa-apa maksud dah. Sebab kalau betul-betul sujud yang mutlak, dekat bawah. Tapi dia kata feel ke apa, sebab ada orang memang dia cari juga. Sebab tu saya katakan daripada awal, sujud ni lain. Kata sebenarnya dah tak perlu dah. Dia macam biasa je. Sebab orang kata makcik tu kata dia nak puas kan, dia tak puas. Tapi sebenarnya kalau dia nak buat juga, tak payahlah halang dia. Tapi kalau ikut kaedah tu, tak ada apa-apa dah. Kadang-kadang orang semayang duduk pun, dia ada bentang sejadah kan. Bentang sejadah tu untuk nak memberitahu dia semayang, tak apa. Kalau nak bentang sejadah untuk apa? Saya nak sujud. Macam mana macam nak sujud? Tak boleh. Habis? Tak tahu? Tak jadi apa-apa lah. Kalau dia nak bentang sejadah, atas asal dia nak menunjukkan dia tu semayang, kadang-kadang orang tak perasan lalu lalang. Orang ni duduk borak lah, makcik makcik semua, makcik tu senyap je, makcik. Bila dia nampak sejadah tu, dia tahulah kawan tu semayang. Okey, selesai untuk duduk, kita pergi baring. Baring dia ada tiga jenis. Pertama, mengiring atas bahu kanan. Bukan jalan macam tadi, kan ingat atas bahu gegor je. Okey, mengiring atas bahu kanan macam ni. Ini mengiring atas bahu kanan. Kiblat kat mana? Kiblat dekat sini. Sebab ikut dia punya dada. Kiblat dekat sini. Tu untuk dia punya dada. Okey. Kalau rukuk, tunjuk rukuk. Dia kena gerak juga kepala. Gerak sikit, setakat mana yang dia mampu. Kalau dia tak mampu untuk pegang apa, tangan kanan tu, setakat mana yang dia mampu. Okey, jangan kena buat macam tu juga. Sebab tu saya kata ada satu kisah, orang tahiyat awal. Tahiyat awal. Bila tahiyat awal, tiba-tiba bahu kiri dia gatal. Dia tahiyat awal, yang boleh garu sini je. Tapi dia ingat benda ni wajib. Jadi dia mula-mula buat macam tu, takut lama-lama batal solat. Last-last dia menggantikan kaki kiri. Itu dia. Ada orang macam tu. Bagus. Sian dia bunga. Dahsyat. Garu-garu lah. Tapi janganlah sampai batal. Tapi dah dia faham macam tu. Okey. Jadi setakat mana yang dia mampu. Kalau rukuk macam tu. Rukuk. Tolong rukuk. Sujud. Beza. Setakat mana kalau tiba-tiba dia rukuk sikit je boleh. Kurangkan sikit. Sebab dia nak sujud nanti. Jangan sama. Okey, dia punya kiblat sana . Okey, itu mengiring kanan. Kalau mengiring kiri, sama juga. Tapi dia kiri lah. Kiblat mana? Dada. Okey, boleh . Tak perlu, sian brother ni. Okey. Macam model macam mana tu? Okey, cuba terlentang. Okey, terlentang. Okey, kalau terlentang, kita kena angkat sikit. Dia punya mengikut kemampuan dia. Sebab dada dia nak menghala ke depan. Okey, dada dia nak menghala ke depan. Jadi bila dia semayang, Allahu Akbar, takbir. Kemudian bila dia nak rokok, mengikut kemampuan dia. Rokok, sujud. Lebih sikit. Sebab tu saya kata ikut kemampuan. Kan kalau dia rokok,
sikit. Bila nak sujud dah jauh dah. Ha mula dia Iron Man. Kemampuan dia. Boleh. Yang penting masa dia rukuk tu dia tahu tahap mana dia boleh sujud. Sebab tu saya kata tadi, sekarang kita sihat, kita memang boleh decide. Kita tahu. Sakit tak ada dah. Kadang-kadang kita sembahyang rukuk sama dengan sujud, betul? Tak payahlah nak kata sendiri. Ada tak orang pantau? Okey, tengok. Eh bro, aku tengok dia salah ni. Dia siap sembahyang, kita cakap dia sembahyang semula. Batal. Syadid straight tak boleh. Atas kemampuan dia. Tapi mengikut kaedahnya, begitulah. Kejut tidur ke? Okey, baik. Okey, itu la ilaha illallah. Itu berbaring, mengiring atas bahu kanan, mengiring atas bahu kiri, ataupun berbaring terlentang yang tuan-tuan tengok sekarang ni. Okey, ada satu pesakit kadang-kadang dia menerap. Menerap. Menerap kan? Boleh menerap. Ada, memang ada. Sebab tu kadang-kadang orang doktor ni dia tahulah. Kadang-kadang menerap ini mengikut kemampuan dia. Kalau dah tak boleh nak buat apa, mengikut kemampuan dia. Dan kiblatnya kaki lah. Kalau tak boleh juga kiblat datang ni, ikut kemampuan dia. Kalau ni pun dah tak boleh, tapi dia sedar. Dia sedar, tapi masalahnya adalah faktor-faktor belakang tu. Buatlah yang terbaik. Isu kiblat. Isu, okey boleh. Isu kiblat. Kiblat setakat ni, cari dulu yang terbaik. Buat dulu yang terbaik dengan atas dasar usaha. Jangan tengok tak boleh ni. Ana rasa tidak. Senangnya dia punya tak boleh lah. Usaha dulu. Usaha tu apa? Kena cari juga. Kalau kata tak boleh juga, mengganggu apa semua, setakat mana yang dia mampu. Okey, boleh? Itu selesai daripada segi berbaring. Okey, sekarang kita pakai isyarat mata. Isyarat mata mungkin tak nampak lah. Tapi kalau dia dah tak boleh nak buat apa-apa pergerakan, melainkan isyarat mata sahaja. Dan masa saya lumpuh, saya pernah. Yang boleh menggunakan pergerakan ialah isyarat mata. Air mata saya ni kawan kesat. Sedih gila bro. Kesih kawan kesat. Sedih ke Nazi? Aku nak sepak memang aku dah lumpuh. Sedih ke bro? Sabarlah. Ha, kan? Semua jumpa, sabarlah. Sabarlah. Memang tu je lah. Takkanlah, tak lama dah kau ni. Lagi banyak keluar lah. Saya kat Mesir, mak saya dekat Malaysia. Tapi dia dapat rasa. Ibu memang hebat lah. Sebab tu golongan geng-geng, kalau siapa perempuan ni, antara yang perempuan senang masuk syurga. Sebab tu bila malam bersusah payah, anak menangis apa semua, mak yang memang bertungkul lumus, anak tak tidur mak. Saya tak kata juga, saya puji kau ayah-ayah ni. Sebab ayah sifat sabar memang terbaik. Anak nangis macam mana pun sabar. Kita sabar. Kita jangan cakap kita sabar je kan. Kalau ni abang kan bergaduh, sabar je tidur, sabar. Pusingkan sikit, mengering, slow. Okay. Baik, jadi isyarat mata yang terakhir. Setakat ni isyarat mata yang termampu digunakanlah. Kalau dia nak sujud, kalau dia rukuk, tak ada ni kan. Kalau dia rukuk, tutup sikit mata. Kalau dia sujud, terus tutup mata. Kalau sujud maka macam inilah. Kan? Kalau dia sujud, terus tutup mata. Kalau memang dia sujud je tengok tu, ambil kain tutup teruslah. Astagfirullahalazim. Kan? Panggil dulu makcik. Saya lamakan sujud yang terakhir. Boleh cakap masa sembahyang. Okey. Jadi itulah cara-caranya yang kita kena buat. Terima kasih banyak-banyak yang model ni, itu cara. Saya tahu banyak benda lagi yang perlu dibahas, tapi hari ini yang paling penting, tuan-tuan tahu macam mana cara untuk nak bertayamum dan secara rukhsah solat orang sakit. Okey. Apa ni? Masa macam mana ni? Masa macam mana? Mana yang tu? Oh, habis isyak. soal. Okey. Okey, yang penting dalam isyarat mata tak rukuk dengan sujud. Salam macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi salam tak ada masalah lah. Takbir Allahu Akbar. Biasa saja. Yang menjadi pergerakan kita masa rukuk dengan sujud saja. Sebab yang lain dia tak mampu dah. Tak ada. Yang jeling kanan tu masa bagi salam lah kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat takbir tak? Allah. Tak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin amin. Allahu akbar. Rukuk sikit. Sami Allahu liman hamidah. Angkat balik. Jangan. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allah. Ha, maksudnya bila dia rukuk, iktidal bukalah balik. Ha, okey. Masa sampai berapa ni? Sampai pukul 5. Okey, sampai pukul 5. Ha, jadi itulah pergerakannya. Kalau ada soalan, saya buka berapa berapa minit lagi soalan? 5 minit eh. Lepas tu saya nak simpulkan apa yang tak simpul tu. Harus. Oh, tak ada lagi tanya. Okey. Saya nak tanya. Ustaz, dalam ustaz kata kalau dia tak sempurna syarat, dia kena qada. Okay. Tapi sejauh mana dalam setiap yang kita rosahkan tu kita kena qada? Dan kalau orang tu sehari dua sakit apa, kalau dia berbulan-bulan sakit dia kena qada semua ke? Okey, terima kasih soalan cantik. Tika, yang pertama paling minima seminggu. Kalau dia dah, kita dah jangka dia sebulan atau dua bulan, tak perlu dah diqada. Kalau dalam kurang daripada seminggu, sepatutnya harus untuk dia qada ataupun wajib untuk qada. Andai kata dia dah tak mampu juga untuk qada, walaupun seminggu tu agak bebanan apa yang mendatang ni pun agak menyusahkan dia, sebab lepas daripada dia keluar hospital masih lagi guna cara solat orang sakit. Di situ setakat mana dia mampu kurang pada seminggu, dia ingat dia kena qada. Tapi kalau dia dah jangka untuk lebih 2 bulan atau 3 bulan, dah tak perlu. Sebab kalau ikut asal tayamum, apa benda yang kita buat tayamum kena qada tau. Asalnya apa benda kita buat tayamum, sebab istibah menggantikan sebenarnya. Tapi kita ikut pada asal setakat mana kemampuan dia. Kalau lebih daripada seminggu, dah tak perlu, sebab di situ dah dikira membebankan. Dan saya nak bagi tahu satu lagi tentang kalau andai kata pesakit tu langsung dia tak boleh kena apa, dia tak boleh kena air maupun dia tak boleh kena tayamum. Dia hanya solat sahaja. Antaranya ialah kebakaran atau melecur kulit. Yang kedua, ulcer. Ulcer ni luka yang kat luar. Yang ketiga, ulcer septic. Septic ni kena jangkitan. Oh, macam tahu. Kan? Okay. Yang seterusnya, cellulitis. Jangkitan kuman di kulit. Maksudnya kulit dia kemerah-merahan. Keahmar-ahmaran. Hama-ahmar. Yang seterusnya, herpes zoster ataupun kayak. Kan? Dan terakhir seterusnya lagi, that apa ni? Yeah, bukan bad, sorry eh. That saw pressure point. Okey. Iaitu kudis tekanan. Dan akhir sekali, external physector. Medula oblongata tak termasuk. Okey. Boleh eh? Bolehlah belajar sikit-sikit. Jadi kalau dia ada sakit, dia ada sakit di bahagian incisor. Perlu tak dia duduk? Tu tak ada kena mengenai dalam gigi. Incisor tau. Saya baru tahu. Okey, boleh. Soalan? Saya ada tambahan soalan. Okay. Ustaz kata kalau tayamum dia hanya boleh untuk satu solat fardu dan beberapa tu, tapi kalau yang campur tu macam mana Ustaz? Campur apa? Campur wuduk biasa dengan tayamum. Itu menggantikan tempat yang tak boleh kena air. Kita kena faham. Menggantikan tempat yang tak boleh kena air. Yang kata satu solat, satu tayamum, satu solat fardu, itu kalau tak ada air. Itu solat fardu. Dan orang kata adakah di Malaysia ni memang boleh bertayamum? Sebenarnya masih lagi tidak. Sebab Malaysia dikategorikan sebagai negara yang subur. Banyak air. Kawasan ni tak ada air, ni masih lagi ada. Ni tak ada air, ni masih lagi ada. Dan air mineral setakat ni tak pernah lah kita punya sejarah air mineral tiba-tiba naik. Tak pernah. Dan saya pernah tengok baru ni orang tak ada air, dia siap bangga sebab dia mandi dengan air mineral. Dia bangga, aku mandi air mineral sebab tak ada air. Memang tak lawak pun. Okey, lagi? Masa dah macam berubah kan, sebab dah nak pukul 5, otak dah main layang ni. Okey. Jadi kalau tak ada, saya nak simpulkan terus ni. Tadi eh? Okey, baik. Secara kesimpulannya kita dah berbahas ini, saya kira kan. Mana? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Okey, cantik soalan. Dia tak larat tu sebab apa? Kalau dia hanya menunggu untuk habis waktu zuhur, kalau betul-betul dia tak larat, lebih baik dia jamak. Ha, kalau kata tak larat, daripada dia tunggu je, situ dah satu masalah dah kat situ. Kalau dia rasa betul-betul dia tak larat, dia boleh jamak. Jamak dengan syarat sempurnalah. Ha, jadi situasi tu macam mana? Kalau dia masih lagi di awal waktu zuhur, dia nak menunggu, sebenarnya lebih baik dia jamak daripada dia melewatkan waktu. Ha. Boleh? Okey. Okey, tak ada. Kan saya merumuskan dengan ustaz satu soalan. Saya merumus. Ha. Okey, ada lagi? Tak ada lah ya. Okey, dah tak ada lah. Okey. Terima kasih kepada Fesi-Fesi yang membantu tadi. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak dan insya-Allah tuan-tuan akan dihargai dan Allah akan nilai yang terbaik. Baik, setelah mana yang kita rumuskan tadi, saya kirakan terlalu banyak perbahasan ataupun perbincangan kat situ. Dan andai kata jawapan saya mungkin kurang difahami, mungkin tak jelas, masih lagi sama-sama, ustaz cakap khilaf dengan benda yang lain, saya minta maaf. Tapi dalam keadaan seperti ini, saya cuba yang terbaik sebab matlamat saya ialah dan matlamat yang bagi saya sendiri, kita walau macam mana pun kita kena cari macam mana kita nak sembahyang. Dalam keadaan apa cara sekalipun, kita cubalah yang terbaik. Sebab saya nak cakap dengan tuan-tuan, mudah saja. Ubat kita boleh beli, kesihatan tak boleh beli. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli keluarga. Kita boleh beli buku ataupun apa-apa yang ada lah berkaitan dengan ilmu, tapi kita tak boleh beli kebijaksanaan. Walau macam mana sekalipun, kita kena cari ruang yang terbaik. Sesungguhnya setiap perjalanan, setiap saat yang kita buat, Allah akan nilai. Jadi kalau kita berpegang pada fardu, insyaAllah bila mana seseorang manusia tu memang betul-betul dia pegang pada fardu, yang sunat-sunat tepi-tepi ni, insyaAllah dia akan jaga juga. Tapi kalau kita masih lagi kekangan dengan sibuknya keadaan dekat ni, yalah, kita faham masing-masing ada tugas masing-masing. Tapi kalau masih lagi kita menjaga fardu, insyaAllah. Ha, sebab kadang-kadang tak semestinya kena solat sunat macam ni. Kadang-kadang kita buat pekerja ataupun kita buat membantu orang, itu dah ibadah. Yang penting hati kita. Cubalah buat yang terbaik. Kita nak nilai orang tak boleh. Saya tak boleh nak nilai tuan-tuan. Ha, tapi nak dikatakan ustaz dengan ustazah confirm syurga. Ha, itu berdoa lah. Sebab belum tentu ustaz dengan ustazah boleh masuk syurga. Tapi bukan saya kata memang diorang tak masuk syurga. Cuma diorang ni dia beri ruang rapat dengan ilmu agama. Ha, jadi bila rapat dengan ilmu agama, cubalah bantu yang terbaik. Sebab saya memang pendosa. Kadang-kadang kita buat, kita tak perasan, terlepas pandang. Ha, jadi bila kita tengok orang, itu pengajaran untuk kita. Walau macam mana sekalipun, ruang untuk hari ini, kita cubalah yang terbaik. Dan setakat mana yang mampu, saya cubalah bagi tuan-tuan yang terbaik. Dan saya minta maaf, saya macam ni. Kalau betul-betul nak protokol, saya tak pandai. Tapi kekurangan yang ada pada saya memang banyak. Walau macam mana pun, apa yang tuan-tuan bagi bincang tadi sangat baik. Soalan apa semua sungguh baguslah. Ha, jadi moga-moga apa yang tuan-tuan dapat boleh cabangkan kita punya ilmu ni supaya orang kat luar sana boleh fahamlah tentang solat yang sebenar. Cuma saya rasa seminar ni lebih mementingkan tentang perubatan dengan Islam tu ada chemistry ke tak. Itu sebenarnya. Kalau kita tengok balik, saya rasa esok lagi best. Memang hebat-hebat esok. Ha, jadi, Islam dengan perubatan tu perlu ada sebenarnya. Bila mana ada di antara satu sama lain, insyaAllah. Ha, benda tu akan terhasil dan akan jadi terbaik lah. Okay, saya rasa itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan memang ada kekurangan di sana. Walau macam mana pun, kita doalah moga-moga apa yang kita dapat ilmu pada hari ini bertepatan dengan Sayyidul Ayyam. Kita dapat bagilah yang terbaik, terutama di kita dan juga untuk masyarakat di luar sana. Dan kalau tak ada apa-apa, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang lemah itu datang daripada diri saya. Kita doalah sikit, moga-moga majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر في هذا المجلس اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم نجحنا في الامتحان في الدنيا والآخرة
Allahumma inna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayam berkokok di atas rumah ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum.